Assalamualaikum. Nes. Salam Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi semua. Ibu. Jadi sudah melihat Pak Moderator. Alhamdulillah sudah bergabung beliau, Bu. Ya. Pagi. Ya, sehat ya. Senang melihat Prof selalu segar. Pasti karena banyak mengkonsumsi rumput laut. Betul Bu Dirjen, itu Prof Yana itu konsumsi terus itu. Iya. Iya. Iya Bu. Ini Pak Moderator kita juga selalu fresh. Oi. Iya. Karena baru 30 tahun, Pro, Bu. Iya. 30 tahun jalan. Jalannya berapa, nggak tahu Mas Abia. Iya, betul. Pokoknya rumput laut pasti tertawa, senyum. Baik, selamat pagi Pak Yana, Pak Abe, dan Mbak Tati. Selamat pagi semua. Ini kita sudah jam 9, mungkin mohon izin untuk membuka acara ya, Ibu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Artati Widiarti, selaku Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat datang kepada para narasumber, yaitu Bapak Budi Sarjana Julianto, selaku Direktur PT Jaringan Sumber Daya, Ibu Tri Handayani, selaku Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Bapak Profesor Yana Cahyana Angga Direja, selaku tenaga profesional bidang sumber kekayaan alam, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dan selamat datang juga kepada moderator pada acara hari ini, yaitu Bapak Dr. Renat Abi Susanto, selaku dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Serta kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di acara webinar TTN series kedua dengan tema Mengenal Lebih Dekat Keragaman Jenis Rumput Laut di Indonesia. Acara ini akan berlangsung hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan nantinya di akhir acara akan ada pembagian merchandise serta e-sertifikat untuk para peserta. Baiklah, perkenalkan, nama saya Laras Sati Puspita Dewi yang hari ini akan memandu acara webinar TTN series kedua. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menjelaskan secara umum mengenai Tropical Seaweed Innovation Network. Jadi, TSIN ini merupakan web virtual yang menghubungkan antara jejaring kerja pusat atau lembaga penelitian dan pengembangan dengan para peneliti dan pakar rumput laut di seluruh Indonesia. Saat ini, tercatat sebanyak 161 expert dengan 7 keahlian dan 19 lembaga penelitian dan pengembangan yang telah bergabung di web virtual ini. Website-nya dapat Anda kunjungi di www.seaweednetwork.id. TSIN yang secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Desember 2019 dapat menjadi media untuk saling bersinergi dalam rencana aksi Perpres nomor 33 tahun 2019 tentang roadmap pengembangan industri rumput laut nasional tahun 2018 hingga 2021. Khususnya terkait jaringan atau network dan inovasi produk rumput laut. Hal inilah yang akhirnya mendasari terlaksananya webinar TSIN series ini. Itu tadi pengenalan mengenai Tropical Seaweed Innovation Network. Sekali lagi apabila Anda ingin mengetahui selengkapnya dapat mengunjungi di websitenya yaitu di www.seaweednetwork.id.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan agenda webinar kita pada hari ini. Jadi, setelah ini akan ada sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Artati Widiarti selaku Dirjen PDS PKP KKP. Kemudian akan ada pengantar dari moderator pada hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Renata B. Susanto selaku dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Handayani selaku peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Dilanjutkan dengan pemaparan dari Profesor Yana Cahyana Anggradireja selaku tenaga profesional bidang sumber kekayaan alam Lemhanas. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Budi Sarjana Julianto selaku Direktur PT Jaringan Sumber Daya. Setelahnya akan ada diskusi interaktif dengan peserta dan juga akan ada kuis untuk mendapatkan merchandise pada webinar kali ini. Dan terakhir akan ada penutupan secara resmi oleh Direktur Pemasaran Dijen PDS PKP KKP yang akan disampaikan oleh Pak Mahmud. Baiklah, mungkin setelah ini kita akan memasuki sesi foto bersama. Jadi boleh kepada seluruh para peserta, narasumber, dan juga moderator untuk menyalakan kameranya. Jadi kita akan ada sesi publikasi begitu ya, supaya ada kenang-kenangannya. Oke, semuanya sudah siap untuk menyalakan kamera dan mungkin bisa yang pencahayaannya cukup kelihatan gitu ya wajahnya ya. Oke, bisa kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum ya semuanya. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Mungkin kita bisa ganti gaya. Jempolnya mungkin jempol kanannya boleh diangkat. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. Oke, masih ada yang menyalakan kamera. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Lanjut di slide kelima. Oke, ini yang terakhir. Masih ada yang menyalakan kamera. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih semuanya Bapak-Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di sesi foto bersama. Selain ini, mari bersama kita dengarkan sambutan dari Ibu Artati Widiarti, selaku Dirjen PDS PKP KKP. Kepada Bu Artati, kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC yang ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat dan semangat untuk bahas rumput laut. Yang saya hormati para pejabat lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun kementerian dan lembaga lainnya yang terkait, yang terhormat para kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan provinsi, kabupaten, ataupun kota di seluruh Indonesia yang hadir dalam acara virtual kali ini. Yang terhormat para pimpinan Research and Development Center, akademisi, perguruan tinggi, dan asosiasi pelaku usaha rumput laut. Yang saya hormati para narasumber dan moderator webinar, ini ada Prof. Yana Anggradireja, ada Pak Budi Sarjana Yulianto, ada Ibu Tri Handayani, dan juga Pak AB Susanto, moderator kita yang paten. Yang terhormat Bapak-Ibu peserta webinar dan seluruh seaweed lovers yang saya banggakan. Ibu dan Bapak sekalian, kita semua tahu bahwa Indonesia itu patut bersyukur. Kita mempunyai kondisi geografis yang menyerupai bumi, di mana laut itu lebih dominan. Laut lebih sekitar 70% lebih dari wilayah kita, sehingga ada banyak potensi di sana. Dan saya yakin bahwa kehidupan di masa depan ini akan bergantung kepada laut, sehingga laut harus kita jaga. Nah, kondisi geografis Indonesia ini juga terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis, sehingga kondisinya ini mempunyai variasi genetik yang melimpah, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, sehingga kita termasuk di dalam negara yang mempunyai mega biodiversity.
tentunya kondisi ini harus kita syukuri, dan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada ini untuk kesejahteraan kita bersama dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya kesejahteraan sesaat, tetapi kesejahteraan jangka panjang. Ibu dan Bapak sekalian, ini sudah beberapa kali dibahas, tetapi tidak ada salahnya kalau kita refreshing kembali. Saya mencatat ini dari data yang dipublikasikan dulu oleh Van Bos, itu ada sekitar 555 jenis dari 8.642 spesies rumput laut yang ada di dunia. Angka yang di Indonesia ini sakti banget nih, 555, kayak merek macam-macam digunakan untuk rokok, bakpia, dan seterusnya. Artinya bahwa Indonesia ini mempunyai sekitar 6,42% dari total biodiversitas rumput laut dunia. Tapi siapa tahu nanti dalam webinar kali ini bisa bertambah kalau dari teman-teman ada yang penelitian terbaru. Nah, dari beberapa jenis ini, rumput laut dari kelas alga merah atau Rhodophyce menempati urutan terbanyak, dan jumlah jenis yang tumbuh di perairan laut Indonesia yaitu sekitar 452 jenis. Kemudian disusul kelompok kedua dari algae hijau, dan berikutnya adalah algae coklat. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya pribadi sangat meyakini bahwa rumput laut ini salah satu potensi yang perlu kita kembangkan. Saya sangat yakin juga bahwa kehidupan di masa datang ini akan sangat bergantung kepada laut, dan Pak Menteri Kelautan Perikanan juga sudah menekankan bahwa kita sudah harus berorientasi kepada ekonomi biru. Ekonomi biru di mana kita juga akan sangat memperhatikan masalah keberlanjutan sumber daya alam. Jadi ada balancing atau keseimbangan antara ekologi, tetapi juga di sisi lain bagaimana kita juga mengembangkan secara ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian, dalam program terobosan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan Perikanan tahun 2024, ada tiga. Yang pertama ini terkait dengan manajemen perikanan tangkap, nanti akan ditingkatkan perolehan untuk negara, tetapi juga nanti akan digunakan kembali untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Kemudian yang kedua ini peningkatan budidaya yang berorientasi ekspor, antara lain itu rumput laut. Begitu juga rumput laut juga akan dikembangkan di dalam kluster-kluster ataupun kampung-kampung yang berorientasi dengan kearifan lokal. Nah, rumput laut ini masuk di kelompok di kedua kelompok, baik yang untuk ekspor maupun untuk kelompok kearifan lokal. Dan ini tentunya peluang bagi kita semua, para seaweed lovers, untuk lebih memperhatikan lagi bagaimana pengembangan rumput laut di Indonesia ini. Ibu dan Bapak sekalian, saya selalu bangga dengan teman-teman yang sudah tergabung di dalam TSIN, Tropical Seaweed Innovation Network. Saya melihat bahwa ini adalah modal yang sangat besar sekali, di mana telah berkumpul para ahli, para seaweed lovers dari berbagai angle ataupun kelompok yang diwakilinya, sehingga kalau kita bersatu, nanti menghasilkan satu output mudah-mudahan bisa menyumbang untuk kemajuan Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, saat ini pandemi COVID masih berlangsung, dan saya melihat pada saat pandemi ini sampah yang tidak terurai itu semakin banyak. Tidak hanya dari kemasan-kemasan produk makanan, tetapi juga dari para masker dan seterusnya, yang makin banyak sampah yang tidak terurai. Sementara di sisi lain, saya melihat bahwa rumput laut ini punya potensi. Bagaimana nanti mudah-mudahan di dalam rencana kerja dari TSIN dan juga teman-teman yang tergabung di dalam kelompok-kelompok lainnya, dalam seluruh seaweed lovers, mudah-mudahan nanti bisa
bersama-sama mewujudkan satu fokus barangkali untuk segera mewujudkan agar Indonesia bisa menjadi seaweed center, paling tidak kalau kita bisa misalnya mengusung satu produk yang akan digarap bersama, mudah-mudahan bisa terwujud. Terus terang saya tergelitik atau terapa istilahnya, tetapi intinya bahwa sampah plastik ini kan sudah sangat merepotkan seluruh dunia. Sampah plastik itu tidak kurang 8.000 ton ya per hari, itu bisa meluncur ke laut dan perlu waktu lama dan effort besar untuk mengurai. Nah, sementara rumput laut ini punya peluang untuk dikembangkan. Mudah-mudahan kalau Indonesia bisa menyuplai ini aja, bisa menjadi produsennya kemasan-kemasan yang ramah lingkungan berbasis rumput laut, nah ini akan menjadi luar biasa. Nah, semoga dalam webinar kali ini nanti bisa terekspos beberapa jenis-jenis lain lagi yang kemungkinan bisa dapat dikembangkan dalam waktu tidak terlalu lama, dan kemudian teman-teman industri merespon, kalau Indonesia bisa segera menyajikan atau menjadi supplier kemasan ramah lingkungan berbasis rumput laut, tentunya akan menjadi luar biasa. Belum nanti limbahnya yang juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk yang sangat-sangat ramah lingkungan dan juga menguntungkan. Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak ingin menjadi penyaing dari para pembicara yang akan segera beraksi. Mungkin saya segera akhiri saja. Terima kasih kepada semuanya dan selamat berwebinar. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar series yang kedua dari TSIN. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tetap ikut, tapi tidak masang video ya, karena ada kegiatan yang lainnya. Baik. Saya ingin belajar juga. Baik, terima kasih banyak Bu Artati atas sambutannya pada pagi hari ini. Berikutnya, saya akan memperkenalkan moderator pada acara hari ini yang akan memandu sesi berikutnya. Baiklah, untuk moderator kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Rernat AB Susanto, MSc, selaku dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Beliau mengenyam pendidikan doktoral dengan bidang botani laut di Universitas Bremen, Jerman. Kemudian beliau memiliki pengalaman pada tahun 2015 menjadi Deputy Director of Siameo Siamolek, pada tahun 2005 menjadi pengelola program beasiswa unggulan Kemdikbud, dan terakhir pada tahun 2001 menjadi pengelola program SMK Kelautan dan Perikanan Depdiknas. Baiklah, kepada Pak AB kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak MC, Mbak Laras. Itu yang terhormat. Yang terhormat Bu Artati Widiarti selaku Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari KKP. Yang terhormat dan saya banggakan Prof. Yana selaku salah satu narasumber, dan juga kepada Mbak Tri Handayani serta dari LIPI serta Pak Budi Sarjana Yulianto selaku direktur dari PT Jaringan Sumber Daya. Serta Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini luar biasa sekali. Tadi acara sudah dibuka oleh Bu Dirjen, begitu. Kemudian narasumbernya saya kenal betul, begitu. Hampir kolega atau khususnya Pak Yana, guru saya, sewaktu saya masih belum meninggalkan dunia hitam.
Jadi masih lama sekali dulu begitu sampai hari ini masih berkecimpung di rumput laut begitu. Hanya sekali mudah-mudahan di acara hari ini yaitu mengenal lebih dekat keanekaragaman jenis rumput laut di Indonesia yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Dirjen ada hampir 550 jenis begitu. Mudah-mudahan nanti para narasumber bisa memaparkan, bisa menambah kalau bisa begitu. Namun lebih singkatnya untuk pemanfaatan waktu sesuai dengan jadwal pertama kali yaitu sebagai narasumber mohon bantuannya. Nah, yaitu Bu Tri Handayani, SSI MSI, peneliti pusat penelitian oseanografi LIPI, pendidikan terakhir S2 di Institut Pertanian Bogor dan pengalamannya adalah nutrition analysis di Sargassum crassifolium agar. Nah, monggo Bu Mbak Tri, begitu silakan memaparkan. Mudah-mudahan sudah siap. Ya. Monggo silakan, waktunya sepenuhnya. Terima kasih Pak Abe, Bu Artiati, Bu Artati atas waktu yang diberikan kepada saya. Sepertinya langsung saja ya, ini ya. Belum mulai. Saya share screen cuman kayaknya ininya internetnya agak ini Pak agak terganggu sedikit, tapi nggak apa-apa kita tunggu. Signalnya ya. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Belum. Saya ini lagi. Nah, full screen Mbak. Ya. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, mumpung internetnya lagi bisa, karena mohon maaf saya lagi di ujung Indonesia, jadi cukup remote dan apa internetnya naik turun seperti itu. Jadi saya lagi ada kegiatan penelitian nih Pak Abe, jadi nggak apa-apa karena ini terkait dengan data jenis rumput laut, jadi saya terima. Jadi begini Bapak Ibu, saya dari Puslit Oseanografi LIPI dan kebetulan saya juga bekerja dengan biodiversitas. Jadi memang pas sekali dengan tema dari webinar kali ini yaitu mengenal keragaman jenis rumput laut. Jadi langsung saja mengapa kita perlu mengenal untuk mengenal makroalga atau rumput laut? Apa pentingnya sih sebenarnya itu? Nah, jadi makroalga atau rumput laut ini memiliki dua manfaat yang sangat penting. Yang pertama, dia memiliki manfaat sebagai bahan makanan atau dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi secara ekologi juga memiliki manfaat. Jadi kalau biota laut itu tidak semua bisa dimanfaatkan secara ekonomi maupun ekologi, tapi kalau untuk rumput laut atau makroalga, ini kita bisa memanfaatkan baik dari sisi ekologinya maupun dari sisi ekonominya. Nah, untuk manfaat secara ekologi, karena ini tumbuhan, jadi berfungsi sebagai produktivitas primer dan sumber makanan bagi biota laut lainnya. Karena dia berfotosintesis, menghasilkan oksigen, nah, maka disebut produktivitas primer. Kemudian, makroalga ini secara ekologi juga dimanfaatkan oleh biota lain sebagai bahan makanan. Selain itu, makroalga juga dimanfaatkan sebagai habitat pengasuhan. Nah, habitat pengasuhan ini biasanya untuk hewan-hewan yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, baik itu ikan, kemudian ada krustase, ada echinodermata, dan biota laut yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian, makroalga juga berfungsi sebagai habitat perlindungan. Jadi, kalau kita di pesisir atau di pantai, itu kalau kita menemukan rumput laut, kita ambil, terus kita lihat lebih jauh, kita akan menemukan biota-biota kecil yang berlindung di situ. Baik itu krustase, kemudian ada bintang mengular, ada
bulu babi dan yang berukuran kecil atau berukuran juvenil. Dan dalam satu 100 gram itu kita bisa mendapatkan ratusan individu. Makroalga ini juga memiliki manfaat sebagai habitat pemijahan. Contohnya itu sargassum itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat menempel ikan pada pada ikan-ikan tertentu. Kemudian yang sekarang ini lagi tren atau lagi up to date adalah peran makroalga di dalam mitigasi perubahan iklim. Kenapa makroalga atau rumput laut ini juga berperan di dalam mitigasi perubahan iklim? Seperti yang kita tahu bahwa perubahan iklim global itu semakin hari semakin parah seperti itu karena adanya C2 antropogenik yang terlepas dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, makroalga ini kan dia berfotosintesis, jadi dia mengambil CO2, kemudian akan menghasilkan O2. Nah, inilah peran dari makroalga sebagai mitigasi perubahan iklim. Jadi akan menyerap karbon di dalam, jadi efek rumah kaca itu akan lebih rendah, seperti itu. Dan untuk penelitian mitigasi perubahan iklim, memang sampai saat ini di Indonesia tidak banyak, hanya ada beberapa gelintir orang yang memang bekerja dengan mitigasi perubahan iklim pada makroalga. Kemudian, kalau tadi kita bicara fungsi makroalga atau rumput laut sebagai fungsinya di dalam ekosistem, di dalam ekologinya, nah ini fungsi makroalga yang tak kalah penting juga adalah fungsi secara ekonominya. Nah, sampai saat ini banyak sekali sumber makanan, obat-obatan yang diperoleh bahan bakunya dari makroalga. Contohnya ada polisakarida bioaktif, itu ulfan, porpiran, itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kemudian agar, alginat, dan karakinan ini yang menyebabkan rumput laut atau makroalga ini menjadi komoditas unggulan. Kemudian karbon biomasanya ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dapat sebagai biogas atau sebagai sumber energi yang lain. Kemudian juga sebagai sumber pangan ya, karena dia proteinnya itu lebih lengkap dibandingkan dengan tumbuhan pada umumnya. Jadi memang lebih lengkap secara nutrisi, asam aminonya itu lebih lengkap. Hampir menyerupai pada telur. Ini penelitian saya waktu S1 dulu, ini terkait nutrisi yang ada di rumput laut. Nah, kemudian ini adalah data diversitas atau kekayaan jenis makroalga yang di Indonesia. Kalau tadi Bu Artati menyebutkan ada 500 sekian ya, tapi kalau data di kami, ini kalau sebelumnya, kalau di webinar sebelumnya, saya selalu mengatakan jumlahnya ada 903 spesies. Tapi setelah kami update sampai Juni 2021 ini ada tambahan sebanyak 8 spesies. Kenapa cuma 8? Karena memang update data itu cukup panjang prosesnya dan kami baru bisa mengupdate secara lengkap maksudnya misi terselesaikan itu baru di famili Sargassaceae, Pak. Karena memang kebetulan saya banyak kegiatan di Sargassaceae, jadi saya selesaikan dulu yang Sargassaceae. Jadi dari 89 famili ini baru yang terupdate sampai Juni 2021 baru famili Sargassaceae. Jadi ada tambahan 8 spesies dari Sargassaceae. Seperti itu. Jadi di Indonesia ada 911. Di mana ini kalau yang di gambar yang di atas ini yang sebelum Juni 2021. Jadi yang biasanya saya pakai untuk seminar-seminar itu adalah yang bagian atas. Nah, ini yang pertama kali saya rilis adalah yang hari ini bulan Juni ini ada 911 spesies atau jenis. Kemudian yang paling banyak sama seperti yang disampaikan oleh Bu Artati tadi bahwa makroalga merah ini memang yang paling dominan. Kemudian
makroalga hijau, baru setelah itu makroalga coklat. Seperti itu. Kalau dominansinya masih sama, cuman jenisnya aja yang bertambah. Nah, jenis-jenis mana saja yang memiliki keragaman paling tinggi? Ini dari marga Sargassum, ini tadinya hanya 58 spesies, tapi karena saya sudah berhasil mengupdate yang Sargassaceae, ada tambahan 8, jadi menjadi 66 spesies. Ini adalah makroalga yang memiliki diversitas paling tinggi di Indonesia. Kemudian Caulerpa, informasi juga bagi Bapak-Ibu, Sargassum ini adalah salah satu komoditas unggulan juga, cuman untuk produknya ini sebagian besar masih memanfaatkan hasil dari alam. Dan Sargassum ini adalah penghasil alginat. Kemudian Caulerpa. Nah, Caulerpa ini juga memiliki diversitas tinggi. Ada 32 spesies yang ada di Indonesia. Nah, untuk Caulerpa ini sendiri dimanfaatkan sebagai sumber dimakan secara langsung ya. Jadi banyak dijual di supermarket-supermarket. Di Giant kalau nggak salah itu ada dari Caulerpa lentilifera kalau nggak salah. Kemudian ada Halimeda. Halimeda ini juga spesiesnya lumayan tinggi, ada 26 spesies. Kemudian ada Gracilaria. Gracilaria juga lumayan tinggi, ada 26 spesies. Dan Gracilaria ini adalah salah satu komoditas unggulan juga yang diekspor karena dia penghasil agar-agar. Kemudian ada Laurencia. Ada 19 spesies di Indonesia, dan Eukema ada 16 spesies. Cuman yang Eukema ini hanya beberapa spesies aja ya yang kita jadikan komoditas unggulan, seperti Eukema denticulatum, atau kalau di perdagangan itu disebut sebagai Spinosum, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan sebaran makroalga yang ada di Indonesia? Jadi, data yang sebelah kiri, ini adalah data yang sebelum 2021 maksudnya ya. Memang tidak begitu banyak perubahan signifikan, karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya baru bisa mengupdate yang famili Sargassaceae. Jadi yang Sargassaceae terjadi perubahan, misalkan ini di Sumatera. Kalau sebelum 2021 hanya 186 spesies, tapi saat ini, ada 190 spesies seperti itu. Kemudian di Pulau Jawa ada 336 spesies, sekarang menjadi 340 spesies seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk informasi juga bahwa jumlah jenis berdasarkan lokasi ini memang Sulawesi, Maluku, Papua dan Bali Nusa Tenggara ini memang lebih banyak memiliki kekayaan jenis makroalga, mungkin salah satu faktornya adalah berada di dekat Center of Biodiversity atau segitiga karang dunia. Jadi memang kalau di daerah segitiga karang dunia itu memang spesiesnya lebih kaya dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian Sumatera dan Kalimantan ini memang jumlah jenisnya paling kecil dibandingkan wilayah lainnya. Kenapa? Selain karena mungkin memang di sana sedikit, tapi ada kemungkinan juga karena lokasi untuk makroalga ini kan hidupnya di pesisir ya. Karena di pesisir, aksesibilitas untuk wilayah di Sumatera dan Kalimantan untuk ke pesisir ini kan lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga intensitas penelitian yang di daerah wilayah itu, Sumatera dan Kalimantan, itu jadi lebih sedikit karena intensitas penelitiannya lebih kecil, ya hasilnya juga akan mendapatkan yang lebih kecil juga, seperti itu, diversity-nya lebih kecil. Kemudian data-data yang tadi 911 spesies itu didapatkannya dari mana? Nah, pendataan makroalga yang di tempat kami itu dapat melalui berbagai cara. Yang pertama, ini yang pasti adalah hasil penelitian. Jadi,
kegiatan penelitian yang ada di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Ini data makroalganya kita catat, kemudian ada kegiatan penelitian yang kerjasama dengan luar negeri, kemudian ada data-data dari ekspedisi, ada Siboga, Rumpius, Snellius. Nah, ini yang data ekspedisi tahun 1800 sampai 1900 itu ada Siboga, Rumpius, dan Snellius. Kemudian di tahun 2000-an itu ada ekspedisi Widya Nusantara. Nah, ekspedisi Widya Nusantara ini dimulai tahun 2007, itu di Raja Ampat, kemudian ada di Sang di tahun-tahun berikutnya itu ada di Sangita Laut, ada di Simelu, kemudian ada di Sumba, seperti itu. Kemudian ada ekspedisi yang kita sebut ekspedisi Nusa Manggala, ini juga ekspedisi untuk wilayah-wilayah pulau-pulau terluar. Jadi yang berbatasan dengan Filipina, berbatasan dengan Palau, seperti itu juga data makroalganya kita koleksi. Kemudian ada beberapa sel seperti kegiatan sel Komodo, ada sel Banda, kemudian ada sel Sabang. Ini juga kegiatan ekspedisi yang dilakukan di tempat kami. Kemudian selain hasil penelitian, kita juga melakukan pendataan makroalga dari data koleksi, baik dari museum atau dari reference collection. Di P2O sendiri ada reference collection untuk makroalga dan biota laut lainnya, itu kita data dan kita catat di makroalga yang tersimpan di sana. Jadi spesimennya ada, ada nomor katalognya, kemudian ada data koleksi dari Belanda juga, kemudian ada data makroalga yang tersimpan di Herbarium Bogoriensis yang ada di Bogor, itu juga ada. Kemudian selain hasil penelitian, data koleksi yang ada di museum, itu juga ada desktop study. Jadi desktop study ini untuk meng-cover data-data yang tidak ada di dua tempat sebelumnya. Jadi bisa dari buku, bisa dari jurnal. Jadi kalau Bapak-Ibu menulis, kemudian kita telusur, kita temukan ada nama spesies, ada keragaman jenis makroalga di situ, maka itu akan kita catat. Dan sejenisnya, seperti laporan, kemudian dalam bentuk laporan atau jurnal apapun yang menyebutkan diversitas dari makroalga. Dan satu lagi, Bapak-Ibu, bahwa kita mengkoleksi atau melakukan pendataan makroalga ini tidak hanya serta-merta ada, terus kita tulis gitu, enggak. Tapi data yang kita peroleh itu akan kita validasi. Jadi apakah nama spesiesnya itu sampai saat ini accepted atau diterima di internasional, itu kita lakukan validasi. Nah, untuk validasinya kita menggunakan alga base atau menggunakan marine species. Jadi sama aja, mau pakai alga base boleh, mau pakai marine species boleh. Jadi contohnya misalkan saya nemu jurnal ditulis oleh A, kemudian menyebutkan ada 4 spesies makroalga di situ. Ternyata setelah saya cek, yang 2 spesies ini ternyata hanya menjadi sinonim dari spesies yang lain, sehingga yang kita masukkan adalah data yang 2 spesies aja. Jadi yang 2 spesies lainnya karena sinonim tidak bisa kita masukkan ke dalam data, karena dia tidak accepted secara internasional, seperti itu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Abe, saya kembalikan kembali ke Pak Abe. Okay. Ya. Terima kasih Mbak Tri. Ya, untuk luar biasa sekali untuk paparannya. Ya, ada update seperti yang diharapkan oleh Bu Dirjen tadi. Dan bagi Bapak Ibu semua yang pengen bertanya, ada linknya, mudah-mudahan dari panitia TISN sudah mengeser begitu atau sudah membagikan begitu, dan silakan diisi serta pesan sponsor dari teman-teman TISN, ada hadiahnya, full phone nanti hadiahnya. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua yaitu Mont panitia. Untuk CV narasumber kedua. Oke,
Oke, mudah-mudahan baik. Yang kedua ini apa namanya guru saya yaitu Prof. Dr. Yana Cahyana Anggadireja, MS dan APT apoteker, tenaga profesional bidang sumber kekayaan alam Lemhanas. Pendidikan terakhir yaitu S3 dengan Prodi Marine Natural Product di Universitas Indonesia. Pengalamannya, nah benar kan, 83 tim rumput laut BPPT, 2003 Executive Council of Asia Pacific Phycology Association, 2006 Chairman Indonesian Seaweed Society, kemudian 2015 yaitu Seaweed Value Chain Expert UNIDO, dan yang terakhir 2018 anggota Dewan Pakar Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia. Saya senang sekali Prof. Yana masih sehat, masih semangat seperti kata Bu Dirjen tadi dan masih tetap muda karena konsumsi dari rumput laut. Monggo Prof. Yana, waktunya silakan Prof. Ya. Suara saya jelas, Pak B. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arkati, Mbak Budi, Pak B, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut seminar hari ini. Kalau sekarang saya istilahnya, kalau Pak B nyebut selalu guruku, kalau sekarang muridku, guruku. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman yang masih muda sekarang ini karena saya sudah ketuaan, Pak. Jadi selalu muridku adalah guruku sekarang. Udah masanya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ingin sharing saja tadi dari Ibu Tri Handayani, saya kira sangat baik sekali informasi yang sudah ada perubahan yang selama ini selalu kita terpatok dengan angka yang ada kita kenal sekarang ini, tapi sudah ada evaluasi dari Bu Tri dan dari LIPI. Izin saya meng-share materi Pak Abe. Ya, mangga. Silakan, Bro. Sudah bisa kayaknya. Tinggal share screen. Sorry Pak, sebentar Pak. Mangga. Sebentar Pak, mohon maaf. Belum ya? Belum. Harus klik share screen. Ya. Ya, sudah tunggu sinyal paling. Bentar, Pak. Sinyal kayaknya, Prof. Belum masuk ya? Belum, sinyal kayaknya, Prof. Sinyal ya? Coba diuji lagi. Ya, siap, sebentar. Ya, tunggu sebentar, Prof. Nah, sudah. Lagi isolasi mandiri nih, Pak. Loh, wah. Udah masuk, Pak? Sudah. Bagus sekali, Prof. Sudah, baik. Baik. Saya buka Pak. Jelas Pak Abe? Sudah Prof, sudah. Monggo. Abe. Sudah ya? Sudah. Saya mencoba menggambarkan keragaman jenis rumput laut dan pemanfaatannya sebagai kelengkapan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tri Handayani. Ini dalam kita bicara keragaman jenis yang kita sangat spektakuler, selain tadi disebut Trumpius, ada bahkan ada True Blue Expedition dan sebagainya, yang paling spektakuler sebutnya Siboga Expedition, dan itu dipublish dari mulai tahun 1913 sampai ke 1926.
Pak Anugrah Nonci, waktu itu masih kita kenal dengan 555 jenis, tapi kemudian ya. Pak Anugrah Nonci dari terakhir begini kalau salah memberikan evaluasi bahwa yang ternyata di Siruga Expedition ini bukan 555 jenis, tetapi 782 spesies jenis yang meliputi green algae 156, red algae 452, dan alga coklat 134. Ini dipublish oleh Weber Van Bos dari mulai tahun 1913 sampai dengan 1926. Ada yang kecil tapi menarik sebetulnya, Henne tahun 1922 pernah mempublish bahwa dia menemukan di perairan Indonesia sekitar 23 jenis yang dikonsum sebagai makanan. Terbiasa dikonsum sebagai makanan. Ada lagi Tondo tahun 1926 di sekitar Kepulauan di Kepulauan Kai, itu menemukan 17 spesies yang biasa dikonsum sebagai makanan juga. Nah, kalau kita melihat dari Jan Nevelt yang tahun 1955 yang kemudian dipublish ulang oleh Pak Aprilani dari LIPI bersama teman-teman Pak Wanda almarhum, Pak Sulistio, dalam bukunya ada 555 jenis. Maaf, ada 56 jenis yang biasa dikonsum sebagai makanan dan juga dikonsum sebagai herbal medicine. Saya iseng-iseng melakukan kajian dan penelitian dari tahun 88 sampai 1991 di beberapa perairan Indonesia, di perairan di Pantai Sulsel, Sultra, Bali, Lombok, Sumbawa. Karena kegiatan etnobotani dan etnofarmakologi rumput laut ini memang jarang sekali dilakukan dan sedikit sekali catatan mengenai jenis-jenis rumput laut yang biasa dimakan sebagai edible seaweed dan terutama yang biasa digunakan untuk obat-obatan atau biasa turun-temurun pakai obat-obatan. Nah, kita ada sekitar 61 jenis yang biasa digunakan sebagai makanan, dan di dalamnya dari 61 jenis itu ada 21 jenis yang biasa dikonsum sebagai herbal medicine. Nah, itu kami publish tahun 92. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, Bougainvillea Project, Bougainvillea 3 Project di Spermanda Island, itu ada catatan yang dipublish oleh Verhey dan Prodhum tahun 1991, ditemukan sebanyak 199 spesies. Di Spermanda Island itu Southwest Sulawesi, jadi agak Sulawesi Tenggaranya Sulawesi Selatan. Kemudian kajian yang dilakukan di tempat yang kecil di Warambadi, Pantai Warambadi di Waingapu di Pulau Sumba, ada Pantai Warambadi namanya, kira-kira 4 jam dari Waingapu, itu kami temukan ada 79 spesies, padahal lokasinya kecil, jadi di satu tempat itu keragaman jenisnya bukan main, ada 79 spesies, dari mulai 37 alga coklat, yang 22 yang merah, kemudian yang hijau, kemudian yang coklat 22. Termasuk di dalamnya adalah 54 jenis yang biasa dipakai makanan dan 38 jenis yang biasa dipakai sebagai herbal medicine, baik sebagai tradisional kosmetik, sebagai antipiretik, sebagai antiseptik, sebagai obat cacing. Femusil obat cacing, dan untuk treatment batuk, untuk asma, untuk hemoroid, dan juga untuk mimisan, kemudian untuk bisul, untuk kekurangan yodium, dan sakit perut, ya, ailman, dan juga untuk saluran kencing. Nah, kami melakukan survei dari mulai Pantai Warambadi sampai kepada dua kota kecamatan, Melolo sama Panguhalodo. Memang makin ke kota, pengetahuannya ini masyarakat makin berkurang. Oleh karena itu, kita mulai dari pantai pesisir betul, kita wawancara mereka, kita berikan contoh tanamannya apa, dan mereka berikan contoh tanaman apa, yang rumput laut mana yang biasa dipakai, dan kemudian kita catat, kemudian kita di
disimpan di dalam di, namanya di dibuat di dalam ini basah apa namanya herbarium basah. Jadi ada lagi sebetulnya tadi sebut-sebut Rumpius juga ada True Blue Expedition sebetulnya memang tidak kita terlalu banyak sebetulnya menemukan beberapa hal tapi banyak juga ada juga peneliti kita seperti misalnya Pak Hasan Mubarak ikut di dalam True Blue Expedition. Pak Hasan Mubarak dari Balitkanlut beliau sudah pensiun sekarang tapi dulu sebagai guru saya juga dalam rumput laut untuk hal semacam ini ada beberapa catatan-catatan. Itu keragaman jenis yang menurut saya bukan main. Nah, kalau tadi kami mencatat yang dari catatan Pak Anugrah Nonci ya, di Weber Van Bos dalam Anugrah Nonci tahun 1987 bahwa Sibigo Expedition itu menghasilkan 782 spesies, mencatat sekitar 782 spesies. Ibu Tri, karena ini belum tambahan Bu Tri, jadi kami terakhir informasi dari Bu Tri masih 903. Jadi melakukan evaluasi lagi, melakukan pendataan lagi, dan melakukan validasi lagi, dan ternyata tadi ada 911 spesies, karena ditambah 8 spesies sargasi. Jadi saya masih informasi yang terakhir dari Bu Tri, Mbak Tri 903 spesies, sekarang sudah ada terevaluasi oleh Mbak Tri sekitar menjadi 911 spesies. Baik, Bapak-Bapak sekalian, saya ingin mencoba melihat dari sisi lain bahwa ada kegiatan yang dilakukan tahun 22 oleh si Hene, ada kegiatan yang dilakukan oleh Tondo, ada kegiatan yang dilakukan oleh Jennifer, ada yang dilakukan oleh saya pribadi tahun 1988, ada yang tahun 1991, dan ada beberapa yang, maaf, bukan 1998 ini, bukan 1988, tapi 1998. Jadi saya tidak mencantumkan semua seperti ekspedisi Sibuga Expedition bisa dicari sebetulnya spesies apa saja yang ada di situ dievaluasi lagi karena kalau dimasukkan semua akan sangat panjang. Jadi kami mencoba membandingkan ada beberapa yang ditemukan di Hene tapi tidak ditemukan di tempat lain pada waktu penelitian. Ada yang ditemukan di Warambadi tapi tidak ditemukan di Geneva. Jadi ada beberapa yang menarik menurut saya keragaman jenis dari mulai Chloropisae sampai kemudian ada ke mulai ke coklat dari mulai Chloropisae, Rhodopisae kemudian ke Paeopisae ya. Jadi kakak bapak-bapak ibu sekalian inilah daftar yang ada daftar yang memang kalau dimasukkan semua panjang sekali. Nah, sekarang kami ingin mencoba masuk ke keragaman pemanfaatan. Keragaman pemanfaatan. Tadi sudah disebut-sebut oleh Ibu Dirjen, oleh Pak Bu Putri mengenai ada tradisional baik secara dikonsum secara edible seaweed ya langsung baik sebagai salad sebagai vegetable sekarang lagi naik daun adalah kaulerpa gitu kan dan sudah mulai dibudidaya sekarang di Takalar di Laikang mengenai kaulerpa sudah mulai dibudidaya dan sedang disusun SOP-nya oleh kami bersama Unido baik dipakai acar dipakai pickle acar dengan cuka ada sebagai makanan dodol dan sebagainya dan juga dipakai sop nah, atau ditumis di kampung-kampung itu beberapa jenis tanaman ditumis gitu. Tetapi juga sebagai herbal medicine siwit ini juga digunakan di dalam tradisional kosmetik satu contoh misalnya Ufalaktuka itu ibu-ibu di pinggir pantai menggunakan Ufalaktuka sebagai pendingin kalau dia keluar rumah Ufalaktuka digerus dan sedikit dikasih bedak dingin istilahnya gitu kan. Nah, atau dicampur dengan kaulerpa, digerus dengan kaulerpa kemudian dipupukan ke muka dan dia keluar rumah dengan tenang karena merasa bahwa dia tidak
akan kebakar. Ya. Juga sebagai antiparasitik, antiseptik juga sebagai obat cacingan ya. Tadi saya sebut juga beberapa hal kemudian sudah kami sebutkan. Nah, jadi sebagai sumber makanan dan sebagai sumber obat juga demikian. Cukup mempunyai potensi yang cukup besar ya. Selain tadi bagaimana berkaitan dengan masalah lingkungan ya, masalah mitigasi perubahan iklim, kemudian terjadi juga bagaimana makroalga ini bisa berfungsi di satu tempat sebagai apa penyelaras ekosistem ya, penyelaras ekosistem. Satu contoh misalnya sekarang ini sudah mulai berkembang apabila ada jenis rumput laut memiliki kandungan aktif yang cukup baik tetapi tidak bisa dibudidaya. Yang dikembangkan, yang dibudidayakan bukan tanamannya rumput laut, tetapi microbe associate-nya. Jadi mikroba yang tumbuh di sekitar jenis rumput laut itu, kemudian dikultur, diperiksa adakah yang sama dengan kandungan senyawa aktifnya dengan rumput lautnya. Dan biasanya kalau microbe associate itu pasti ada senyawa yang satu atau dua yang sama dengan apa yang ada di dalam rumput lautnya. Jadi mikrobanya yang dibudidayakan di laboratorium dalam jumlah yang besar, kemudian diekstrak senyawanya dan sebagainya. Baik, Bapak-bapak sekalian, ini satu contoh saja beberapa edible seaweed ya. Saya tidak menyebutkan satu-satu, panjang sekali, tapi kalau nanti melalui panitia kami akan bisa kirim ini daftar apa yang ada di edible seaweed, ada yang di herbal medicine yang pernah kami catat di beberapa tempat. Jadi ada beberapa dari Caulerpa, kemudian ada Caulerpa sendiri cukup banyak spesiesnya seperti yang dikatakan oleh Bu Mbak Tri tadi, kemudian ada dari Codium, ada Dictyospira, Ulva lactuca, dan banyak sekali spesies-spesies yang kami tidak bisa muat di sini, tapi kami insya Allah janji kepada panitia apabila ada yang berminat nanti kami kirim kepada panitia dan panitia lengkapnya. Juga yang herbal medicine ya. Ada beberapa jenis dari mulai katakanlah Acanthophora spicera biasa dipakai untuk gaki misalnya, untuk saluran kencing ya. Kemudian ada lagi Corallopsis salicornia misalnya dipakai untuk gaki. Ada lagi Dictyospira cavernosa misalnya, itu untuk cacingan, untuk obat cacing. Jadi banyak sekali sebetulnya sumber obat dari rumput laut ini. Apakah kemudian dimakan langsung sebagai edible seaweed, ataukah dia ditreatment misalnya melalui ekstrak, kemudian dimasak, kemudian dimakan. Dan beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat, dari mulai di makan mentah sebagai acar lalaban, kemudian ada yang digerus kemudian ditempel untuk kosmetik misalnya dan sebagainya, dipupurkan sebagai kosmetik dan sebagainya. Ini adalah yang masuk herbal seaweed. Dari mulai tadi alga hijau, kemudian alga merah, kemudian alga coklat, banyak sekali yang bisa tapi masih ada daftar selain ini karena panjang sekali, nanti saya melalui panitia akan saya kirim ke ini. Kemudian ada begitu ragam banyak meragamnya senyawa, ragamnya tempat tumbuh rumput laut, beragamnya tempat tumbuh rumput laut, beragamnya jenis rumput laut, karena berkaitan dengan masalah metabolit sekunder ya, meskipun ada metabolit primer pun bisa dijadikan sebagai functional food misalnya ya, tetapi yang kami ingin kemukakan di sini adalah keragaman senyawa aktif atau metabolit sekunder yang ada. Nah, kami mencoba sebetulnya banyak, ada antioksidan, antihistamin, analgetik, antipiretik, antiseptik, antimikroba dan lain-lain. Seperti antioksidan kita temukan di beberapa jenis spesies alga hijau misalnya gitu. Demikian pula antihistamin di alga merah banyak sekali. Nah, saya ingin mengemukakan contoh saja yang antimikrob yang kita peroleh, senyawa antimikrob yang kita peroleh dari tiga spesies rumput laut waktu itu yang tumbuh di Warambadi, yang tumbuh di Warambadi. Kebetulan kami mencoba screening dan melakukan struktur elusidasi. Jadi kita sampai kepada
menentukan senyawanya apa, jadi struktur kimianya apa, ya, melalui HPLS, ya, GCMS, melalui NMR, ya, sehingga kita bisa menetapkan bahwa ini senyawanya ini yang dari tiga spesies, dari masyarakat, ini yang opuntia, ya, dan ini yang masyarakat itu yang merah, kemudian lemeda opuntia dari alga hijau, kemudian hidroklatus, kratratus, itu berasal dari yang tergolong kepada alga coklat. Baik, dari ini hanya ingin mencoba memberikan gambaran saja bahwa dari tiga spesies ini saja kita bisa menemukan banyak sekali senyawa kimia aktif yang kita dapatkan dari rumput laut. Ini satu contoh bagaimana fungsinya senyawa yang ada dari rumput laut, nanti belum sampai kepada bentuk strukturnya, ya, untuk menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis misalnya gitu kan. Nah, itu terlihat kini dari ekstrak yang semipolar, ada ekstrak yang polar dan ekstrak yang semipolar, polar dan nonpolar, ya. Kemudian saya berikan dua contoh saja, ini yang memberikan bagaimana senyawa aktif ini menghambat pertumbuhan dari Staphylococcus aureus, ya. Jadi senyawa antibakterial dari rumput laut ini ternyata banyak mempunyai kekuatan yang cukup baik untuk gram positif maupun untuk gram bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Jadi dan punya lingkar daya hambatnya cukup kuat juga, saya lanjutkan. Saya ingin menunjukkan gambar keragaman struktur senyawa kimia antibakteri yang kami peroleh dari tiga jenis tadi. Sekali lagi ini hanya contoh, banyak lagi yang bisa kita berikan, yang antioksidan misalnya, strukturnya kimia dan bagaimana dan sebagainya. Ini yang kami kemukakan, antibakteri. Dan kami lakukan sampai ke struktur kimia apa, jadi bukan hanya ekstrak dari Halimeda opuntia, dia berfungsi sebagai, dari ekstrak yang berfungsi sebagai antibakterial itu, kemudian kami larutkan lagi dalam tiga komponen, ya, polar, semipolar, dan nonpolar. Kemudian ditetapkanlah senyawa apa, mulai proses GCMS, kemudian HPLC, kemudian NMR. Satu contoh keragaman jenis. Bayangkan ini adalah kelompok fatty acid yang kita dapatkan, kita peroleh senyawa fatty acid yang kita peroleh dari tiga senyawa tadi, nah, yang kita golongkan senyawa kimianya senyawa fatty acid. Nah, kalau ada yang melihat warna kuning dan ada warna putih namanya, mudah-mudahan terlihat ada ini warna kuning namanya. Ini adalah yang aktif. Sebagai senyawanya, tapi dia tidak aktif sebagai antimikrob. Nah, kita sudah temukan dua minimal yang aktif dari golongan fatty acid. Kemudian, ada lagi dari fatty acid yang ini. Ada hidroksi non-adeka, ini yang dihasilkan juga dari tiga spesies itu. Dan terakhir adalah dari fatty acid atau golongan asam lemak, itu adalah dikarboksiklik, ya, jadi dikarboksiklik. Ada mirip bentuknya sama, tapi yang satu aktif, yang satu tidak, gitu kan. Seperti ini mirip-mirip, tapi tidak. Yang satu aktif, yang satu tidak. Ya. Lanjutnya adalah masih fatty acid, kemudian cukup banyak fatty acid yang punya senyawa aktif, ya. Kemudian ini menarik menurut saya dari sisi komponen atau struktur kimianya, ya, struktur kimianya. Kemudian dari golongan steroid, ada golongan steroid di dalam senyawa itu yang mempunyai juga sifatnya aktif terhadap antimikrob, ya. Ini yang warna kuning ini dari mulai andosteron C1, ya, serpentin acetoloxy, kemudian ada lagi PREG-15-21, kemudian androstan juga di sini, yang semuanya golongan steroid yang jadi ini adalah senyawa kimia golongan steroid yang kita peroleh dari tiga spesies tanaman tadi.
Dan ini struktur kimianya, jadi bukan ekstraknya, ini struktur kimianya yang sudah dielusidasi struktur melalui ya. Tadi saya katakan HPLC, JCMS, kemudian terakhir ada NMR. Ini masih golongan steroid, ada masih Coll5N yang juga masih aktif, warna kuning ini. Kemudian ada lagi yang golongan hidrokarbon. Nah, golongan hidrokarbon ternyata tidak ditemukan senyawa yang positif. Mungkin karena senyawanya yang berbentuk lurus, ya tidak berbentuk. Jadi mempunyai keaktifan untuk menyerang atau menghambat daripada mikroba mikroba yang kita pakai. Kita menggunakan mikroba gram positif, 2 gram positif, 2 gram negatif. Golongan alkohol pun tidak kita temukan yang mempunyai fungsi sebagai anti mikrob. Dan ada aldehid. Nah, golongan aldehid ternyata juga aktif. Golongan aldehid ini aktif sebagai anti mikro. Aldehid ini aktif dalam ada lagi golongan amin. Ya, golongan amin tidak aktif, golongan eter aktif. Nah, Ibu Bapak sekalian, dua ini aldehid ini diakui sebagai novel compound oleh Ikatan Kimia di Eropa, ya, sebagai novel compound. Sampai sekarang belum saya beri nama khusus mengenai itu. Tapi paling tidak sekian banyak ada 39 jenis senyawa kimia yang didapatkan dari 3 spesies. Jadi keragaman jenis senyawa, bukan senyawa aktif maksudnya, keragaman jenis senyawa yang ada di dalam 3 spesies ini ada 39 senyawa. Itu yang bisa terdeteksi dengan NMR. Jadi 39 senyawa dari 3 jenis, dan dari 39 jenis itu ada 14 yang aktif sebagai anti-mikrob. Tentunya masih banyak lagi keragaman senyawa kimia aktif di dalam rumput laut, baik sebagai antioksidan, antihistamin, atau analgetik, dan sebagainya. Banyak kali penelitian dilakukan oleh beberapa teman-teman pun seperti itu, menemukan hal semacam itu. Saya kira itu Bapak sekalian, jadi kita bicara keragaman jenis rumput laut, juga akan dipengaruhi oleh keragaman di mana substrat mereka hidup. Ya. Keragaman jenis rumput laut kita pasti juga punya keragaman pemanfaatannya, ya, baik untuk makanan ataupun untuk dari keragaman herbal medicine itu juga kita punya keragaman daripada jenis senyawa, keragaman senyawa dari rumput laut. Dari mulai golongan fatty acid sampai ke golongan aldehid, alkohol, kemudian amin, dan eter, golongan eter. Saya kira itu mungkin Pak Abe yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya agak terburu-buru menyusun bahan ini. Mohon maaf, saya ini lagi isoman, Pak. Lagi sosial mandiri ini. Lagi isolasi mandiri. Tapi karena udah dipersiapkan sebelumnya oleh teman-teman panitia, saya sampaikan beberapa hal ini. Terima kasih, mohon maaf aku ada yang kurang berkenan. Saya tutup ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Yana, banyakin minum amin. Air. Amin. Ya. Bapak Ibu, itu tadi paparan dari ahli rumput laut kita, Prof. Yana. Begitu kalau sudah cerita tentang bioaktif compound, dah luar biasa sekali, sangat-sangat menarik sekali begitu ya, dari pengalaman yang sudah-sudah begitu. Nah, yang berikutnya kita akan menampilkan narasumber yang ketiga. Namun sebelumnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, linknya sudah disebar atau dibagikan oleh panitia, mohon diisi begitu. Nah, untuk yang berikutnya yaitu, terima kasih panitia. Ya, narasumber yang ketiga yaitu Bapak Budi Sarjana Yulianto selaku Direktur PT Jaringan Sumber Daya. Pendidikan terakhir adalah S1 dengan Teknologi Pertanian di UGM. Begitu. Dan sebentar.
untuk pengalamannya, yaitu 2005 sampai 2020 konsultan pengembangan rumput laut dan industri dalam program IFC PENSA World Bank Group Resource Efficient and Cleaner Production Unindo Invest Cooperation Cooperative Development Foundation Kanada. Wah, sering ke Kanada ini Pak Budi. 2003 sampai 2005 auditor Quality and Food Safety Management System SAI Global, kemudian tahun 99 sampai 2003 adalah Quality Engineer and System Philip Morris International, dan yang terakhir tahun 97 sampai 98 adalah Technical QC atau R&D Supervisor PT CIL Jedang Indonesia. Begitu Pak Budi, monggo waktunya saya persilahkan. Begitu. Langsung terima aja kasih, share screen Pak. Ya, kita langsung share screen dari panitia. Saya mohon maaf dan doanya. Karena kalau dari Makassar ini jaringannya kurang begitu bagus Pak Abi. Biasa kita ada problem di jaringan. Jadi ini sudah di share screen dari panitia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Artati, Pak Abi, Prof. Jana, dan Ibu Tri, serta SIN tentunya ya, yang mengundang kami mewakili PT Jaringan Sumber Daya untuk sharing dan learning ya, serta networking. Ini istilahnya fokus kami memang di situ ya. Hari ini kita akan sharing tentang pemanfaatan keragaman jenis rumput laut untuk UMKM dan industri besar. Kita lihat dari beberapa jenis keragaman tadi sudah sangat detail ya, dijelaskan oleh Ibu Tri sama Prof. Yana. Saya hanya sedikit menambahkan aja yang banyak dimanfaatkan oleh UMKM dan industri. Next slide, please. Berikutnya, silakan. Ya, saya kenalkan dulu kami PT Jaringan Sumber Daya. Sebenarnya dari sisi position kami lebih banyak sebagai service provider ya. Kami lebih banyak mengkapasitasi pelaku usaha rumput laut, terutama petani ya. Jadi di sini kita bertujuan untuk menghubungkan usaha mikro, kecil dan menengah ke pasar global secara transparan, etis, dan berkelanjutan ya. Pada dasarnya kita mulai dari hulu ya, dari hulu bagaimana petani, kemudian juga lingkungan perairan yang cocok untuk usaha rumput laut, kemudian budidaya pasca panen, sampai nanti fasilitasi pasar dan mendapatkan buyer yang sesuai. Next slide. Nah, kalau kita bicara keragaman, ini kebetulan saya mendapatkan reference dari PICOMORP European Guideline for Sustainable Aquaculture of Seaweed. Ini sangat menarik ya. Ternyata saat ini memang kalau kita lihat tren rumput lautnya, ini negara-negara Eropa mulai tertarik juga mengembangkan rumput laut ya. Biasanya kalau kita lihat dari sisi budaya, konsumsi, makan, ya mereka sebenarnya kurang begitu banyak mengkonsumsi rumput laut ya. Tapi ketika kita lihat dari sisi banyak fungsi, itu ternyata banyak manfaatnya. Negara-negara Eropa mulai banyak startup ataupun usaha perusahaan-perusahaan pemula, perintisan yang mulai menekuni rumput laut. Ya, kita mencoba melihat di sana dia melaporkan ada sekitar 10.000. spesies algae. Nah, ini yang 1.000 ini kalau dilihat dari hitungannya masih belum diidentifikasi ya. Ini yang paling banyak memang diidentifikasi algae merah ataupun rumput laut jenis merah yang juga banyak juga ternyata di Indonesia itu dipakai untuk industri ya. Kemudian juga ada algae coklat yang 92.000, kemudian 500-nya berupa algae hijau. Jadi kalau kita lihat algae merah ataupun rumput laut merah, rhodobite,
sangat mendominasi. Di situ kita lihat kalau di tropical seaweed itu ada Capapicus alfarezi, Capapicus triatum, ada Euchema, kemudian ada Gracilaria, ya, yang banyak digunakan di dunia industri. Kalaupun untuk brown seaweed, banyakkan pakai Sargassum, Eporopita, saya lihat rupa sangat berpotensi, demikian juga dengan Colerpa. Next slide, please. Nah, kita lihat dari manfaat industri ya, jadi kita berkaca selalu dari end user atau buyer. Bagaimana industri bisa tumbuh, biasa selalu kita lihat dari tren konsumsi ataupun pembeli, kebutuhan dari pembeli. Kalau kita lihat dari data yang di-share oleh Pixler sama Halfors 2010, meat industry itu masih mendominasi dengan 37% serapan industri hidrokoloid. Ini lebih fokus ke industri hidrokoloid ya, terkait dengan karagenan atau tepung karagenan. Kemudian ada dairy, 28%, water gel, kemudian juga ada pet food. Nah, ketika berkembang industri ada sedikit shifting ya, di mana kalau kita lihat pertumbuhan justru banyak di industri olahan daging ya. Nah, di sini dari 37% menjadi 51% dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, 2016. Tapi kalau kita lihat tarik ke 2020, 2021, 5 tahun terakhir, industri daging atau olahan daging masih sangat banyak serapan untuk hidrokoloid ya. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya perusahaan pengolahan pangan mulai menggunakan bahan dasar dan olahan rumput laut untuk mengurangi konsumsi daging. Tren konsumsi istilahnya saat ini memang sudah sedikit bergeser, apalagi di zaman pandemi ya. Kalau kita lihat konsumsi daging di Indonesia, kalau kita lihat akan turun. Demikian juga di Eropa, Amerika mulai tumbuh gerakan plant-based meat. Jadi sini bisa dibilang tidak mengkonsumsi daging atau mengurangi konsumsi daging dan bisa digantikan oleh produk-produk plant-based atau tanaman yang berprotein tinggi, termasuk salah satunya rumput laut. Ya. Next slide. Slide berikutnya. Nah, kalau untuk UMKM, ini memang agak sedikit berbeda ya. Jadi UMKM ini kalau dari sisi pengalaman kami, pertama memang kita kenalkan dulu rumput laut dan manfaatnya. Jadi ketika kita mulai 2005 untuk fokus di budidaya, produksi sampai 2008, kita juga melihat ada kebutuhan bahwa petani, masyarakat pesisir tentunya juga ingin sehat, kemudian juga bisa memanfaatkan ya produk-produk olahan rumput laut. Jadi kita perlu memberikan pelatihan, jadi kita berikan pengolahan, pelatihan, kemudian juga bagaimana meningkatkan nilai tambah produk. Yang paling mudah ya kalau kita lihat dari sisi istilahnya kemampuan dari masyarakat pesisir atau petani, kita kenalkan yang paling mudah menggunakan contohnya spinosum ataupun kotoni yang dibersihkan, kemudian dibuat es, kemudian dibuat bakso. Kemudian juga ada proses bagaimana menumbuhkan pengembangan usaha mikro kecil ya, yang berbasis rumput laut, sehingga nanti menjadi UMKM mandiri. Jadi prosesnya memang cukup panjang, tapi ya kalau dilihat dari sisi kondisi saat ini, banyak teman-teman juga dari RLC ya, kemudian juga dari beberapa asosiasi yang fokus untuk mengembangkan rumput laut yang bisa diolah di usaha mikro kecil dan menengah. Slide berikutnya. Ini ada beberapa produk UMKM dengan bahan baku dari keragaman jenis rumput laut, ya misalkan brownies dari rumput laut, ya, dari spinosum, kemudian juga ada mie, crackers, ya, kemudian ada cake, atau ada juga produk kosmetik ya, ini yang menarik. Ya, jadi pada awalnya ketika
teman-teman UKM membuat produk kosmetik, rata-rata mereka belum mengenal rumput laut. Salah satu contohnya ini bedak bolong yang di Sulawesi Selatan sangat terkenal ya. Kemudian kita mengenalkan bagaimana kalau ditambahkan rumput laut, ternyata bisa memperbaiki kualitas produk dan manfaatnya ya. Kemudian juga di coklat ya. Coklat biasanya kita lihat proses istilahnya kalau diaduk itu ada endapan yang cukup banyak. Ketika diformulasi dengan kerajinan, kita bisa dapatkan coklat yang lebih bagus viskositasnya, kemudian juga ketika diminum lebih enak ya, kemudian juga tidak banyak endapannya. Dan yang menarik sebenarnya di proses mengganti ataupun mengurangi konsumsi daging ya. Bagaimana mencoba kita mengkreasikan rumput laut dengan produk-produk yang berbasis daging atau mengurangi daging, tapi dengan rasa dan tekstur yang seperti daging. Ya, ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari UMKM maupun industri. Kalau kita lihat Planet Smith yang ada di Eropa. Kemudian kita juga membuat istilahnya natural white cottony ataupun spinosum yang diproses dengan cara sederhana untuk menghilangkan garam dan kotorannya, sehingga teman-teman UMKM kalau ingin membuat produk dengan bahan rumput laut itu lebih mudah dan bisa langsung diolah gitu ya. Berikutnya. Berikutnya ini dari hal-hal yang menarik dari UMKM tadi, memang kita mencoba bagaimana konektivitas UMKM ya ke pasar global ini yang jadi tantangan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman UMKM itu punya semangat untuk bisa maju dan bisa memasarkan produknya hingga keluar ya. Jadi ke Taiwan ya, kemudian ada ke Malaysia, paling enggak yang terjangkau dulu ya. Kita mulai dari usaha-usaha yang kita rintis dari usaha kecil, kemudian juga melihat produk yang unik dan dibutuhkan pasar, kemudian juga dibarengi dengan penggunaan teknologi digital, pemasaran online, juga ada jaminan kualitas produk dan jasa ya. Meskipun ini produk dari UMKM, tapi ada istilahnya persyaratan BP POM yang sudah dipenuhi misalkan ya, untuk produk bedak bolong ini misalkan contohnya. Kemudian pengembangan produk berbasis rumput laut yang mempunyai tekstur seperti daging. Ini juga sangat menarik karena kalau kita lihat di Inggris sudah mulai ada pengenalan burger seaweed. Jadi tanpa menggunakan daging tapi pakai rumput laut ya. Kemudian juga produknya harus bernilai tambah tinggi karena kalau kita lihat dari sisi pelaku UMKM rata-rata mereka produknya masih kecil ya, sehingga pengiriman pun menjadi tantangan tersendiri. Biasanya kalau dikirimkan keluar hanya melalui kurir ya, pos ataupun istilahnya berbiaya tinggi karena dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau pembeli memang mau membeli, biasanya kita bisa penuhi. Dan yang terakhir adalah berdaya saing dan mandiri. Ini yang penting bagi UMKM agar bisa terkoneksi dengan pasar global. Berikutnya. Slide berikutnya. Kemudian kalau di industri besar ini tentunya akan berbeda pendekatannya dengan UMKM. Karena di industri besar punya sumber daya, fasilitas, punya teknologi, punya akses yang lebih luas ya. Kalau dilihat dari sisi pemanfaatan rumput laut di industri besar rata-rata untuk animal feed. Jadi untuk pakan ternak ini banyak sekali dipakai rumput laut ya. Kemudian untuk makanan ini sudah bisa kita lihat dari penggunaan karagenan ataupun ada iota, ada kappa ya. Kemudian ada lambda karagenan. Nah, yang menarik sebenarnya kalau dilihat dari value-nya, pharmaceutical dan nutraceutical ini punya nilai tambah yang tinggi ya. Ini harusnya kalau dari sisi industri, kalau ingin bersaing ataupun punya nilai yang tinggi ke depan,
bisa fokus ke pharmaceutical dan nutraceutical. Misalkan kalau di dalam industri agar ada agarose ya yang punya nilai sangat tinggi dibandingkan kalau hanya menjual agar-agar misalkan ya. Kemudian untuk aditif ini kalau kita lihat kebutuhannya ada potensi yang besar ya di industri pakan ternak terutama untuk sapi misalkan di Australia, di New Zealand. Ini sedangkan aflit adida itu kan Ascaricopsis ya, di mana penambahan 3% dari Ascaricopsis dalam pakan ternak bisa mengurangi emisi metan sekitar 80%. Ini memang masih belum komersialisasi, tapi mudah-mudahan di Indonesia nanti juga bisa ditemukan Ascaricopsis dan ada penelitian atau riset yang bisa mengembangkan menjadi pakan ternak. Kemudian biopackaging, tadi sudah disinggung oleh Ibu Artati, biopackaging juga sangat menarik karena kalau kita lihat tren sekarang banyak sekali industri yang menggunakan bahan biodegradable. Artinya sudah tidak menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan. Nah ini dari sisi rumput laut bisa digunakan jenis binosum ya. Namun perlu riset yang mendalam bagaimana proses komersialisasinya nanti. Kemudian untuk kosmetik, banyak sekali yang bisa dipakai, ada ulva, ada kolerpa, kemudian biostimulan. Jadi salah satu produk yang sangat tinggi nilainya, ya, bahkan bisa lebih tinggi nilainya daripada produk kerajinan. Sebenarnya tahun 2005 kita sudah mulai banyak melakukan riset-riset lapangan kecil sejak 2005 untuk bagaimana memproduksi biostimulan dan hal ini kalau kita lihat hasilnya baru kita rasakan atau bisa diwujudkan di tahun 2018 ya, di mana ada satu pabrik yang sudah beroperasi untuk memproduksi biostimulan. Kemudian biofuel ini juga menarik, namun kalau untuk biofuel memang harus melihat harga raw material. Kalau harganya di atas 500 US dollar per ton itu tidak visible. Jadi gunakan produk-produk raw material yang di bawah 500 US dollar per ton ataupun punya yield yang tinggi untuk membuat biofuel ataupun bisa menggunakan limbah hasil industri rumput lautnya. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah polarization of ecosystem services ini yang banyak mulai dikaji dan juga dikembangkan di Eropa, di mana evaluasi jasa lingkungan atau ekosistem ini jadi satu yang bernilai tinggi. Ya, ketika mereka menanam rumput laut, kemudian bisa mengukur serapan karbon, mereka bisa menjual karbon dalam perdagangan karbon. Ya. Ini kalau kita lihat di Indonesia masih belum dikembangkan. Ya. Kemudian pasar dunia, kalau dilihat dari info dari Fortune Business, 2019 itu rumput laut mempunyai valuasi nilai sekitar 13,3 miliar US dollar. Kemudian potensi pasar dunia diperkirakan 2026 atau 2026 itu senilai 85 miliar. Jadi kalau lihat kenaikan valuasinya cukup tinggi memang. Itu artinya betapa strategis dan pentingnya rumput laut dan manfaatnya bagi industri. Slide berikutnya. Di sini kita juga mau mencoba melihat produk industri besar dengan bahan baku dari keragaman jenis rumput laut. Kalau kita lihat dari sisi tren proses, ya, ini juga sangat penting. Proses pengolahan rumput laut itu memang sangat menantang karena kalau kita lihat industrinya yang menghasilkan produk kerajinan dan turunannya ini sangat high risk dalam pengertian kalau dilihat dari sisi limbah yang dihasilkan di mana banyak sekali menggunakan alkali ya. Kemudian kalau dilihat juga bagaimana pengolahan limbahnya
kemudian pemakaian panasnya, heat transfernya sangat istilahnya tidak efisien ya. Nah ini kalau kita lihat pendekatan proses, ada dilakukan pendekatan proses basah ya, di video perlu dikeringkan. Pendekatan raw dalam bentuk roasting, nutrisi mikronutrisi sudah hilang. Ya, juga pencucian akan banyak, kemudian juga itu ada menggunakan cukup tinggi. Nah, di sini harapkan kalau kita mau mengembangkan industri, idealnya adalah multi zero effluent processing. Dalam proses-proses yang dikembangkan dalam itu diharapkan tidak menghasilkan lah. Ya, jadi semua yang proses bisa menghasilkan produk. Ya, sebagai contoh dari sisi proses, di sini saya mengenalkan Sisik Energy. Saya beberapa kali sempat juga melihat pabriknya, kemudian juga banyak belajar dari mentor saya, Dr. Yanis. Di situ dia menghasilkan biostimulan, ya, jadi menghasilkan produk yang banyak bermanfaat untuk industri pertanian, bisa mempercepat pertumbuhan biji, kemudian bungaan, kemudian juga istilahnya pertumbuhan tanaman ya. Kemudian dari sisi by product-nya yang berupa ampas yang saya perlihatkan di bawah itu ada warna hijau yang dinamakan si flake produk. Jadi dia bisa dipakai untuk membuat kerajinan. Jadi dalam proses ini tanpa penggunaan energi panas untuk pengeringan karena cukup dikeringkan dengan matahari ya. Kemudian kalau dilihat dari industri lain, kita juga lihat Wardah sudah banyak memproduksi kosmetik dengan menggunakan rumput laut, dan kita juga punya industri rumput laut yang paling besar sedunia untuk pembuatan agar-agar, agaros dan yang lain. Kita lihat juga produknya cukup inovatif ya. Ya di sini mungkin ada Pak Suryanto ya, yang sebagai founder dia. Ada juga kopi ya, kopi ditambahkan atau formulasi dengan rumput laut, ya itu bisa untuk istilahnya memenuhi kebutuhan pasar ataupun market saat ini. Kemudian yang menarik lagi juga perlu dikembangkan pulpa ya. Di sini kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali permintaan dari food industry, bagaimana pulpa bisa memberikan tambahan protein, karena pulpa mengandung protein yang cukup tinggi. Dan ini juga kalau lihat tren plant-based meat ini sangat menarik kalau bisa menggunakan ulva sebagai salah satu komponen yang bisa diformulasi untuk produk tersebut. Ya, kemudian ternyata dalam pandemi ini juga ada produk yang menarik yaitu nasal spray. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi salah satu ingredient ternyata juga ada iota carrageenan yang dipakai untuk nasal spray. Itu saja dari saya, mungkin nanti bisa banyak ya, diskusi. Terima kasih, kita bisa kembalikan lagi ke Pak Abi selaku moderator. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, lengkap sudah paparan kita hari ini. Yang pertama tentang keanekaragaman jenis dari rumput laut, kemudian diperjelas oleh Prof. Yana tentang pemanfaatannya, kira-kira kandungan apa saja yang ada, begitu. Dan oleh Pak Budi langsung diimplementasikan dalam dunia industri, berbagai macam dunia industri. Bapak-Ibu, peserta hampir mencapai 400 orang atau 350-an orang, begitu luar biasa sekali seminar kita pagi hari ini. Dan monggo yang ingin bertanya, saya beri kesempatan pertama kali, begitu, unmute, kemudian jelaskan pertanyaannya apa sebelum saya membaca daftar pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, manfaatkan waktunya. Assalamualaikum Pak Abes. Yo, monggo, silakan Pak. Ya, nama saya Sasmoyo Pak Abes. Siap, monggo. Terima kasih paparannya dari narasumber ini, tiga-tiganya sangat luar biasa.
Tetapi saya melihat bahwa apa yang dipaparkan lebih kepada hal-hal yang sifatnya lebih teknis ya. Dan aplikasi. Oke. Bukan terkait dengan makro dan kebijakan. Oleh karenanya, saya ingin menanyakan yang pertama kepada Ibu Tri Handayani sebagai narasumber pertama, yaitu terkait hal-hal yang barangkali menyangkut kebijakan ini, mohon maaf. Yang pertama adalah bahwa selama ini kualitas rumput laut masing-masing daerah sangat beragam. Dan hal ini sangat menyulitkan industri dalam prakteknya karena pabrik harus melakukan mapping asal rumput laut secara ketat dan cermat dan harus selalu menyesuaikan formula proses produksinya. Pertanyaan yang pertama adalah untuk mengatasi hal ini, apakah ada wacana dan metodologi yang bisa membuat kualitas rumput laut nasional menjadi lebih seragam dan homogen. Katakanlah dengan program pendampingan dan pembinaan jangka pendek, menengah, dan panjang kepada para petani nelayan. Okay. Itu pertanyaan. Lalu yang kedua, pengalaman selama ini ketika harga rumput laut naik tajam, kualitas rumput laut justru hancur karena petani nelayan banyak yang panen muda, tidak menghiraukan kualitas lagi. Ironisnya, para tengkulak dan pedagang tetap saja berebutan untuk membeli, walaupun dengan kualitas yang hancur-hancuran. Pertanyaannya adalah, bagaimana tindakan dan strategi mengatasi hal ini supaya tidak terjadi kondisi yang demikian? Lalu institusi mana yang seharusnya paling bertanggung jawab terkait dengan kualitas rumput laut tersebut? Itu pertanyaan untuk Putri, Pak Abes. Lalu pertanyaan untuk Prof. Yana, ini terkait makro barangkali Pak Yana, mohon maaf. Yang pertama adalah terkait pendataan produksi rumput laut nasional. Bagaimana metode pendataan yang selama ini dipakai baik oleh pemerintah maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan? Jangan sampai dicatat dan ditimbang 3-4 kali untuk rumput laut yang sama. Misal, kalau rumput laut asal Buton, Sulawesi Tenggara, itu dicatat 1 kali di sana. Lalu transit ke Makassar, Pelabuhan Makassar, dicatat untuk yang kedua kali, seakan-akan itu hasil dari Makassar. Dan setelah dikirim kepada pelabuhan tujuan di Surabaya, dicatat kembali, seakan-akan itu merupakan hasil daripada Provinsi Jawa Timur. Ini barangkali yang menyebabkan perbedaan yang prinsip antara data yang diekspos oleh pemerintah dengan yang diekspos oleh para praktisi. Lalu yang kedua, kenapa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara data versi pemerintah CQKKP dalam hal ini 1,7 juta ton per tahun, dan data versi praktisi dalam hal ini adalah Astruli dan juga Arli yang mencatat kurang lebih hanya 400 ribu ton per tahun. Di mana letak perbedaannya? Ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kami, khususnya para pelaku industri. Okay. Lalu pertanyaan yang ketiga untuk Prof. Yana, mungkinkah dalam kondisi yang demikian dilakukan sinkronisasi atau harmonisasi data rumput laut nasional menjadi satu data yang valid dan akurat? Okay. Karena kebijakan seperti kira-kira kebijakan seperti apa yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal ini? Mengingat validnya data sangat penting, sebab kebijakan
yang diambil berdasarkan data yang salah akan sangat berbahaya akibatnya terkait dengan kemajuan industri rumput laut nasional kita. Demikian Pak Abes, beberapa pertanyaan kami. Ya. Mudah-mudahan para narasumber dapat memberikan pencerahan khususnya kepada kami pelaku industri ini. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam Pak Asmoyo. Monggo, Mbak Tri, silakan pertanyaan dari Pak Asmoyo. Mungkin Pak Yana siap-siap di belakangnya. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak tersendat-sendat karena apa? Mungkin ada informasi yang kurang saya pahami. Ya. Tapi saya coba untuk ini ya Pak, karena saya berada di 0 km Indonesia. Jadi kalau mendekati jam 11 itu internet pasti mulai apa tidak stabil seperti itu. Jadi saya coba menjawab. Sebenarnya bidang saya bukan di bidang apa budidaya Pak, tapi saya coba untuk memberikan informasi sesuai sebatas kemampuan saya aja ya Pak ya. Jadi kalau untuk kualitas rumput laut yang dihasilkan di setiap daerah itu berbeda-beda karena memang wilayah itu memiliki kondisi perairan yang berbeda. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan apakah hilang baterai. Halo Mbak Tri. Halo Mbak Tri. Baik, ke Bapak Ibu, kayaknya Mbak Tri benar-benar apa namanya terjepit di Indonesia di pinggiran ini. Ya. Biar terjawab gitu sambil nunggu Mbak Tri. Silakan Prof. Yana, mungkin tentang pendataan yang ditanyakan oleh Pak Sasmoyo tadi. Silakan. Prof. Yana. Saya masih amut. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih Pak Sas. Udah lama kita nggak jumpa Pak Sas. Assalamualaikum Mas. Pak. Saya sepakat Pak bahwa yang namanya data dan informasi itu sangat penting dalam mengambil untuk pengambilan kebijakan. Saya selalu mendengungkan bahwa data informasi yang bagus maka kebijakan pun akan bagus. Tapi begitu data dan informasi yang kurang bagus atau bahkan tidak benar maka kebijakan akan juga tidak benar atau salah kebijakannya. Dan itu kita alami berkali-kali dengan persoalan rumput laut ini. Kalau saya menangkap apa yang dilakukan sekarang ini dalam pendataan, pada intinya setiap dinas melakukannya seperti sensus pertanian. Gitu. Melakukannya seperti sensus pertanian. Akan tetapi tidak ada metode validasi yang pas. Seperti hanya kalau kita melakukan sensus pertanian, katakanlah padi dan beras. Nah, sehingga apapun yang dikatakan oleh ketua kelompok, atau katakanlah satu kecamatan, atau angka sekian, maka itulah yang dicatat sebagai data dari kabupaten itu. Satu contoh, Pak Sas, saya pernah di satu daerah, di satu kabupaten, saya kumpul dengan teman-teman petani, kelompok tani, kemudian saya ajak teman-teman dari dinas perikanannya saat itu. Kemudian saya tanya, kira-kira setahun kemarin produksi berapa? Kelompok ini bilang sekian, kecamatan ini bilang sekian, jumlahnya begitu dijumlahkan, Pak. Itu jumlahnya 450 ribu ton. Hanya satu kabupaten di Sumenep. Dan itu masuk kalau tidak salah di data buku statistiknya mereka. Saya bilang, kalau gitu Sumenep udah setengahnya produk Indonesia. Waktu itu prediksinya 1 juta ton kalau salah. Hal-hal semacam ini kan sangat-sangat tidak relevan gitu dengan metode yang harus kita terapkan. Jadi bukan sensus pertanian salah, tetapi harus ada faktor yang melakukan validasi,
ada faktor yang dipakai untuk validasi sehingga angka itu reliable gitu kan. Nah, ini yang tidak ada Kak. Kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Sas yang pertama, ini yang tidak ada faktor yang digunakan untuk memvalidasi sehingga data yang masuk ya as a data gitu kan. Apa yang dikatakan si Fulan 100 ya 100, tapi tidak ada faktor yang melakukan yang dipakai untuk melakukan validasi. Sehingga ya data itu ya sebagai bagaimana data itu gitu dikumpulkan dan kemudian dijumlah. Maka saya menangkap seperti itu yang dilakukan yang sekarang terjadi. Kedua, yang kaitannya dengan pertanyaan Pak Sas, saya melihat sebetulnya sudah dua kali kita melakukan verifikasi data sebetulnya. Pertama tahun 2017 di Makassar dengan teman-teman dari KKP dalam satu pertemuan ada di situ ada dari Arli, ada dari Asruli, kita fasilitasi waktu itu untuk melakukan verifikasi. Dari angka waktu itu 930 atau 913 ribu ton kering, waktu itu sudah terkoreksi sekitar 200 ribu lebih, sekitar 25 ribu. Dari apa yang terkoreksinya, Pak Sas, waktu itu ketika melakukan rasio basah kering. Jadi perikanan itu kan selalu menggunakan data basah. Jadi ada dua hal, basah, kering, datanya data kering. Nggak ada petani memberikan data basah. Data dari petani kering, kemudian dikonversi ke basah, kemudian dikonversi lagi ke kering. Nah, kemudian itu dijadikan data. Kemudian konversinya itu, rasionya itu disamaratakan. Jadi, EHEMA 1 banding 10, Glacilaria 1 banding 10. Gitu kan? Nah, padahal sebetulnya tidak bisa seperti itu juga. Gitu kan? Apalagi tadi sudah dijelaskan pertanyaan ke Pak Tri oleh Pak Sas, setiap daerah tuh kadang-kadang kualitasnya beda-beda gitu kan. Kualitasnya makin bagus, 1 kilo kering mungkin hanya cukup 8 kilogram basah, kilogram basah gitu kan. Nah, dari konversi basah kering-kering ke basah, nah dari kering ke basah, basah ke kering, itu udah terkoreksi 225. Waktu itu kesepakatan kita dengan statistik budidaya akan melanjutkan verifikasi di Jakarta. Tapi belum sempat terjadi sampai sekarang. Karena ada satu lagi yang dikatakan, persis seperti yang dikatakan Pak Sas tadi, ada satu lagi yang harus mendapat koreksi adalah pencatatan di setiap daerah. Ada produk Ambon, dicatat di Ambon, masuk ke Makassar, dicatat di Makassar, masuk ke Jakarta, dicatat di Jakarta. Paling tidak 3 kali. Kalau itu dari 100 ribu atau 90 ribu ton saja kering, udah 3 kali, 450 ribu ton. Gitu kan? 300. Yang berlebih tercatatnya. Jadi, saya sepakat dengan Pak Sas, itu harus kita benahi. Nah, dalam webinar kemarin sesi pertama, tampaknya ketika kita mengevaluasi perpres, rencana aksi, salah satu yang harus dapat perhatikan adalah mengenai data. Sepakat semuanya bahwa data itu diperbaiki, komitmennya seperti itu. Yang perlu komitmennya benar-benar komit gitu Pak, tidak komat kamit gitu. Jadi itu yang kita laksanakan gitu kan. Nah inti utama adalah masalah keterbukaan saja Pak. Jadi legowo lah kita bahwa memang, dan nggak usah takut bahwa ada perubahan angka kemudian BPK meriksa gitu kan. Karena gini, pengalaman dari beras, padi itu 3 kali metode yang digunakan. Pertama, sensus pertanian. Masih dianggap terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah dengan remote sensing. Nah, terakhir adalah menggunakan metode BPS kerjasama dengan BPPT yang diminta oleh Pak waktu itu Pak JK, masih wakil presiden, menggunakan sampling area, metode sampling area. Diprediksi bahwa data yang menggunakan sampling area ini mendekati yang real. Nah, ada kekhawatiran mungkin pertanyaan nanti kalau angkanya jadi lebih kecil dari sebelumnya,
dipertanyakan apa anggaran itu yang lalu kemana gitu kan, dipakai apa kok tidak meningkat gitu kan. Sedangkan kayak di kita fenomena sekarang terjadi adalah setiap ada diberikan anggaran maka harus meningkat gitu kan. Cuacanya jelek, sesenya jelek, harus meningkat gitu. Tapi tahun 2019 ada keberanian untuk kemudian berubah jadi turun gitu kan. Nah, hal semacam ini pasas memerlukan keterbukaan dari semua pihak dan kita duduk sama-sama dan nggak usah khawatir bahwa, karena istilah Pak JK kenapa harus takut bahwa jadi turun, karena ini metode baru yang ditemukan gitu, metode pencatatan atau metode statistik yang baru gitu kan. Demikian pula saya kira kalau di rumput laut juga hampir sama lah. Dan memang bukan hanya di rumput laut, di padi, hampir semua data di jagung juga sama seperti itu. Oleh karena itu mungkin kita ingin benahilah sama-sama untuk rumput laut. Misalnya, mari yuk kita sama-sama sepakat, ketika kemarin di webinar sesi pertama kita sepakat untuk menggarap ini, menggarap perbaikan atau revisi data. Revisi data. Kuncinya adalah keterbukaan semua pihak. Dari industri, dari eksportir, dari lokal trader, dari apa? Karena begini, intinya menurut saya Pak Pras, mohon maaf, Mas Sas, produksi rumput laut kita itu kan hanya larinya kemana? Ke dalam negeri, diserap oleh industri dalam negeri, apakah UMKM, apakah kemudian industri besar? Kedua, ekspor. Ekspor, kemudian kan kita ekspor bisa dicatat. Sudah ketahuan di BPS, di Menteri Perdagangan, di Bea Cukai bisa kita cek itu semua. Ya. Kemudian yang impor, yang dipakai di dalam negeri, yang dipakai dalam negeri, kita bisa cek dengan asosiasi. Dengan Astruli, dengan Arli, kemudian mungkin juga dengan teman-teman UMKM, nah, kita bisa perhitungkan. Kemudian kita perkirakan stoknya berapa, stok yang dipakai di pabrik oleh masing-masing. Di kita mungkin tidak pernah menyimpan stok lebih dari 3 bulan. Paling lama juga 3 bulan. Pasas mungkin punya pengalaman untuk itu. Karena nyimpan uangnya terlalu banyak, Pak. Jadi saya kira itu. Bagaimana kita menghitung produksi kita yang dikeluarkan melalui ekspor, kemudian yang diolah di dalam negeri. Dijumlahkan gitu kan. Intinya simpel sekali gitu kan, Pak. Tapi masalahnya kan rembetannya banyak. Jadi akhirnya jadi ribet gitu kan. Rembetannya banyak. Dan prediksi-prediksi itu mudah kita lakukan sebetulnya. Seperti yang pernah kami lakukan, sama-sama PASAS dulu kita lakukan 2015, saya kira bagaimana angka-angka itu kita peroleh sebagai ada metode yang kita gunakan, kemudian ada proses yang kita lakukan. Memang resikonya begitu rubah data, balik lagi ke awal kita. Rubah data, balik lagi. Tapi ya, itu yang harus kita lakukan agar kita mendekati apa yang kita inginkan. Saya kira itu mungkin Pak Mas Pra, Mas Sas yang bisa sampai jawabkan. Makasih Prof. Yana. Pak Sas, saya akan pindah ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari peserta yang sudah mengisi daftar pertanyaan. Ini dari Pak Toto Lampung. Mungkin buat Bapak Ibu yang apa, untuk narasumber yang memahami. Jenis rumput laut kita sangat banyak. Saya mau menanyakan, adakah rumput laut kita yang diambang kepunahan jenisnya? Apa dan gimana melestarikan karena lingkungan laut udah banyak kerusakan? Monggo, Prof. Yana atau Pak Budi, kalau memahami tentang ini, silakan. Mbak Tri, kalau mendengarkan bisa memantau, monggo. Monggo, Prof. Yana, menarik ini. Pak Batri, Pak Budi, silakan Pak. Monggo Pak Budi. Ya, Bro. Ya. Ya, saya mulai dari pengalaman ya di lapangan ya, terutama ketika ada kejadian mobil Pak. Itu hampir semua area kan terkena dampak itu ya. Dampak dari tumpahan minyak Muntara tahun 2009 Agustus ya. Dan itu kita lihat hampir setahun dua tahun itu boleh dikatakan produksi rumput laut turun dan banyak jenis yang hilang di situ. Misalkan kalau kita lihat sekarang ini pun juga ada sedikit perubahan landscape jenis rumput laut di NTT ya. Awalnya kan lebih banyak didominasi oleh Capapicus, Alvarezi, atau sekarang lebih banyak ke Striatum. Atau sakol ya, masyarakat di sana lebih mengenal sakol.
Jadi hampir 60 desa waktu itu saya survei, hanya satu lokasi yang masih ada ini apa namanya alwarezi atau kotoni istilahnya kalau disebut di sana. Itu ada di daerah yang paling sulit dijangkau oleh akses dari luar, daerah Buaya namanya. Jadi itu ada desa di Anak Selat itu, masuk di dalam, itu hanya ada di situ, di tempat lain sudah hilang. Itu karena pengaruh dari pencemaran. Ya. Itu pengalaman kami, Pak, kalau terkait dengan jenis rumput laut yang hampir punah atau hilang ya. Mungkin Prof. Yana ada tambahan, silakan Prof. Siap. Oke, monggo Prof. Terima kasih Pak Abe, Pak Budi. Ada satu jenis yang sudah lebih dari 5 tahun saya merasa was-was. Ini menjadi makin berkurang dan makin hilang. Covering wilayah Geledium makin sekarang makin berkurang. Kita bicara Pamengput misalnya di Garut, kita bicara dengan di Sukabumi Selatan, di Tegal Bulut, di Malimping, kemudian kita bicara di Pacitan misalnya, dan Pacitan hampir terjadi 2 kali. Dulu Pacitan itu termasuk tahun 80-an itu termasuk wilayah ya, 70-an akhir, termasuk gelidiannya cukup banyak. Ya. Tetapi karena waktu itu kita juga belum bisa budidaya hema dan sebagainya, apalagi dengan gelidian, maka gelidium yang dimintakan ekspor itu cukup banyak waktu itu, dan kemudian diambil dengan begitu saja. Dan tidak ada bimbingan bagaimana memanen alam. Wild crop-nya itu nggak ada bimbingan. Oke. Okay. Wild crop, panen alam. Sehingga tanaman yang masih muda tidak rusak. Waktu itu terjadi, atau sekarang pun terjadi seringkali, adalah yang muda pun diambil juga. Gitu kan, diambil. Sehingga alamat laun, covering atau tutupan daripada wilayah itu dengan gelidium itu makin kurang, makin kurang. Saya teringat dengan apa yang dipresentasikan Pak Lino, Mr. Lino Pavarano dari Java Biocolloid, itu kelihatan sekali jelas gambarnya, gambar bagaimana satu wilayah dengan wilayah yang 5 tahun sebelumnya seperti ini, 5 tahun kemudian seperti ini, gitu kan. Nah itu Pak yang saya khawatir, gelidium yang bukan mendekati punah ya, lambat laun seperti itu. Karena pertumbuhannya yang sudah memang lambat, kemudian kalau kita sembarangan melakukan cara panen alamnya, maka akan seperti yang dikhawatirkan tadi, akan menjadi hilang, menjadi punah gitu kan. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan untuk gelidium ini? Satu, mungkin yang paling ringan dalam melakukan pendampingan oleh dinas-dinas, oleh para penyuluh, bagaimana cara panen alam yang baik. Cara panen alam yang baik. Kemudian yang kedua, ya mungkin kalau saya mengatakan ini, saya bisa dimusuhi oleh industri dan bisa dimusuhi oleh eksportir. Moratorium aja, Pak. Tidak boleh ada 5 tahun misalnya. Tidak ada ekspor atau dipakai oleh industri dalam negeri agar diberi kesempatan dulu untuk kemudian tumbuh dengan baik, baru setelah itu diatur sedemikian rupa. Saya tidak mengambil itulah saran itu. Lebih cenderung saya berikanlah bimbingan, pendampingan bagi yang mereka melakukan panen alam agar cara panennya lebih baik. Tidak yang mudah pun diambil, gitu kan. Sehingga spora-spora yang ada di, bahkan kadang-kadang dengan karang-karang yang diambil, gitu kan. Karang-karang kecil yang tempat nempel pun terambil juga. Nah, saya kira itu mungkin Pak Mas Toto dari Lampung mengenai yang saya khawatirkan itu. Nah, kalau itu sudah normal, menurut saya, seperti yang dilakukan Maroko. Maroko itu tidak pernah lebih melakukan pembatasan produksi geledium-nya 6.000 ton. Meskipun potensinya untuk lebih dari 6.000 ton, dia bisa. Tetapi Maroko, pemerintahnya mengambil kebijakan maksimum 6.000 ton, dan yang diekspor hanya boleh 2.000 ton. 4.000 tonnya adalah kepentingan di dalam negeri. Jadi mereka cek dulu dengan kepentingan dalam negeri, cukup 4.000 ton, yang 2.000 ton boleh diekspor. Mudah-mudahan tidak salah angkanya, Pak Suryanto mungkin bisa memberikan koreksi kalau ada di sini. Tapi kira-kira itu kebijakannya. Jadi panennya pun dilakukan dengan pendampingan dengan baik.
dulu di Itali, misalnya di Chioggia, di Teluk Chioggia, juga sama dengan Glaciraria Ferruccosa yang di alam. Jadi mereka tidak budidaya, tapi di lagun-lagun kecil, ya tapi luas, lagun-lagun luas di Teluk Chioggia. Mereka panennya sudah ditentukan. Hanya bulan Agustus, bulan Agustus sampai kepada bulan November. Lebih dari itu tidak boleh dia panen. Siapapun gitu kan. Jadi ada aturan-aturan yang memang untuk menjaga kelestarian sekaligus juga mengamankan spesies kita agar tidak punah juga. Saya kira itu Pak Toto mungkin yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Yana. Luar biasa sekali. Ya. Pak Toto sementara puas dulu, disimpan dulu kalau masih ada yang ditanyakan, begitu ya. Sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Alfred KC dari EPIK UKAW ini tentang apa namanya morfologi dan genetik ini Bu Tri. Bu Tri udah ada belum enggak? Bu Tri? Ada Pak, ada. Ayo, Pak Tri, ada. Udah masuk. Ada, oh, Pak. Sip. Ya. Jadi pertanyaan itu ya. Dasar identifikasi yang dilakukan apakah by morfologi atau genetik? Apakah PP Oceanography LIPI telah menerbitkan kunci identifikasi untuk makroalgae? Kalau ada, bagaimana bisa memperolehnya? Nah, simpel aja, ya. Bu. Monggo, silakan. Iya, langsung aja, Pak. Takut keburu ini lagi. Jadi gini, kalau di oceanography, kebanyakan kita masih menggunakan morfologi. Cuman ada teman kami memang sudah memulai untuk menggunakan genetik. Ya. Jadi, mungkin 80% itu masih morfologi, kemudian 20%-nya kita menggunakan genetik. Jadi campur ya, kalau yang genetik ya untuk spesies-spesies yang kriptik, yang mendekati gitu, kita baru menggunakan genetik. Kemudian apakah P2O LIPI telah menerbitkan keidentifikasi? Kalau untuk buku identifikasi atau keidentifikasi itu memang kita masih yang lama, Pak Alfred. Jadi untuk yang baru itu dalam proses, sebenarnya waktu itu sedang di saya buat bersama almarhum Pak Kadi, tapi senior saya lebih dulu dipanggil, jadi agak terkendala sekarang ininya. Tapi saya coba untuk membuat, karena memang banyak sekali yang menanyakan identifikasi makroalga itu seperti apa, dan mungkin butuh waktu hampir setahunan ya kalau kondisi saat ini juga pekerjaannya juga banyak juga. Jadi ya kita pelan-pelan Pak Alfred. Jadi tapi draftnya udah ada. Tinggal kita perbaiki nomenklaturnya juga. Kemudian karena nomenklatur ini kan berubah terus. Jadi kita gambarnya itu juga akhirnya menyesuaikan juga. Kemudian ada beberapa spesies yang kriptik, akhirnya kita untuk memastikan dulu ini benar atau tidak dengan genetik itu tadi yang teman saya itu, jadi mungkin butuh waktu sekitar 1 tahunan mungkin baru bisa rilis ini bukunya gitu. Saya kira itu aja Pak Abe. Ada pertanyaan lain untuk saya? Iya. Sebentar, mungkin saya ngambil acak aja. Kalau nurut nanti ini ada sekitar 52 pertanyaan. Apapun juga itu rumput laut itu menarik sekali, begitu. Dari siapa? Bu Najla Azarin, bagaimana pemanfaatan teknologi? Bagaimana pemanfaatan teknologi secara masif dan optimal dalam implementasi ekosistem rumput laut, terutama untuk akselerasi percepatan pertumbuhan rumput lautnya? Mungkin Pak Budi apa ya? Dari pengalaman, monggo Pak Budi. Ya Pak Abi. Jadi artinya mempercepat pertumbuhannya. Ya, kalau saya hanya melihat dari sisi pengalaman di lapangan ya. Memang yang paling menarik dalam di farming atau budidaya, yang pertama sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita mengenali lokasi budidaya terkait dengan sifat fisik, kimia, biologi, kemudian juga perubahan musim atau seasonality. Jadi kuncinya sebenarnya di situ.
Ya, kalau dari sisi pengalaman di lapangan, contohnya kalau kita misalkan mendapatkan lokasi yang memang benar-benar cocok ya sesuai untuk area budidayanya, ya paling mudah yang saya lihat, contoh yang paling mudah dilihat di Sandro Bone itu ya Pak Suryanto pasti punya pengalaman banyak ya pengembangan istilahnya yang dikenal sebagai spirasilaria laut ataupun sango-sango laut ya. Hanya lokasi itu saja yang bisa menumbuhkan ya, sampai sekarang pun untuk mencari lokasi yang setipe ataupun sama masih sulit dilakukan ataupun dapat gitu ya. Kalaupun nanti ada teknologi katakan kultur jaringan bisa saja itu akan membantu, tapi kalau lihat dari sisi pengalaman di lapangan memang kuncinya ada banyak di riset ini terkait dengan budidaya, lokasi budidaya, terkait dengan sifat fisik, kimia, biologi, maupun seasonality. Tadi Pak Sas juga sempat menyinggung ya untuk homogen dan dapat istilahnya kualitas yang seragam seperti apa. Nah ini saya lihat dari sisi model bisnis yang dikembangkan Agarindo dengan kerjasama Cosperindo di lokasi itu juga salah satu contoh best practice yang bisa dikembangkan di lokasi lain. Jadi supply-nya boleh dikata pasti akan mendapatkan kualitas yang bagus ya, karena di situ memang lokasinya bagus untuk perkembangan terselera laut. Nah, kemudian juga dari sisi technical transfer, teknologi transfer dari Agarindo ke Cosperindo. Okay. Itu saja dari saya, Pak. Makasih. Oke. Okay. Makasih Pak Budi atau Prof. Yana, ada sesuatu tambahan? Berkaitan dengan tadi pertanyaan Pak Sas mengenai kesamaan. Akselerasi. Melakukan akselerasi dan kaitannya dengan kualitas di masing-masing daerah itu biar agak sama gitu kan ya. Seringkali begini Mas, kita ini oke ada SOP. SOP misalnya panen 45 hari gitu kan. Kemudian sama ratakan aja daerah manapun 45 hari gitu kan. Kalau saya lebih cenderung menganjurkan setiap daerah itu dicoba dulu di anak berapa yang 5 hari kemudian 8 minggu baru kemudian dianalisa tanaman itu baru udah 2 bulan misalnya. Ya jangan 45 hari gitu dipanennya, kira-kira seperti itu. Tapi ya digunakan dengan benar. Nah, untuk kaitannya dengan pertanyaan mengakselerasi kualitas tadi Pak ya? Pak Abe? Mengakselerasi kualitas apa? Akselerasi dari pertumbuhan. Pertumbuhan, Bro. Apa Pak Budi? Pertumbuhan, Bro. Pertumbuhan. Oh, ya. Jadi mungkin ya. Penggunaan hormon ya. Apa ya? Ya, ya, ya. Ada beberapa upaya dulu, bahkan akhirnya merusak, Pak. Akhirnya merusak. Kejadian misalnya di Palu Basah, di Buton misalnya. Semua direndam pakai pupuk yang dijual oleh kelompok orang, kemudian akhirnya satu wilayah kampung itu tanamannya hancur semua dan mulai dari nol lagi. Jadi kalau kita lebih berharap kita natural saja, tidak perlu menggunakan pupuk dan sebagainya gitu kan Pak ya, atau hormon lain gitu kan, hormon lain, dan kemudian natural dipilih selektif atau strain-nya diseleksi mana yang bagus gitu kan, baru kemudian dilakukan budidaya dengan baik. Pak Petrus Rani sekarang ini lagi bekerja di Bantaeng untuk melakukan strain selection. Jadi bagaimana memilih bibit, strain bibit untuk ditanam dengan baik gitu kan. Nanti akan dibagikan SOP-nya ke seluruh masyarakat termasuk kelompok tani untuk melakukan bagaimana memilih bibit yang baik. Kira-kira begitu. Saya kira itu mungkin sementara. Tadi lupa Pak, tadi saya ada yang menarik. Saya baru baca chattingnya Pak Suryanto. Kita punya Geledium yang endemik Indonesia. Geledium Indonesianum. Nah, yang kita khawatir Geledium Indonesianum ini yang sudah endemik punya kita, tidak ada tumbuh di tempat lain, juga punah juga gitu kan. Oleh karena itu perlu dijaga dan di eman-eman, diwanti-wanti bagaimana mendampingi mereka melakukan panen-panen alam di alam ini, wild crop management-nya.
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Prof. Yana. Jadi, pertanyaan yang menarik sekali lagi. Cari perairan yang subur itu dari pengalaman oseanografi ya di pantai selatan Jawa. Itu pantainya subur-subur semuanya, begitu. Ya. Namun, metode budidaya mesti harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Begitu. Saya pernah, ini informasi aja, saya tambahkan informasi. Saya pernah pada saat membuat SMK Perikanan Kelautan di Cianjur Selatan itu. Ya, saya kantongin rumput lautnya, kemudian saya benamkan, pertumbuhannya luar biasa sekali di sana. Ya, kalau itu bisa dilakukan tiap tahun seperti itu, akan luar biasa sekali. Dan sudah saya terbitkan di bukunya Pak Ahmad Kadi kalau nggak salah. Ya, itu kalau nggak salah, begitu. Yang jelas waktu saya diminta untuk kontribusi di salah satu peneliti di LIPI. Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan, dan ini masih ada pertanyaan banyak sekali. Ini mungkin buat Mbak Tri nih dari Prof. Laude Aslan. Ada berapa pertanyaan. Satu, apakah program investigasi keragaman makroalga di Indonesia dapat melibatkan peneliti lain di luar LIPI? Kedua, apakah hasil investigasi ini sudah dibukukan dan dapat kami peroleh bagaimana? Monggo Mbak Tri, kalau masih ada. Masih Pak, alhamdulillah masih. Iya. Jadi terkait kerjasama penelitian, kita open ibu ya. Bapak. Lakulo. Iya. Jadi selama ini kita juga kerjasama dengan beberapa universitas. Untuk tahun ini dan tahun kemarin itu ada Universitas Unsrat, kemudian ada Pak yang Pak Lideman, kemudian ada Bu salah satu peneliti juga dari Universitas yang di Bandung apa ya? Bukan ITB, satu lagi itu Unpad ya. Jadi kita memang kerjasama. Jadi tidak menutup kemungkinan kerjasama itu tidak selalu sharing budget, tapi juga bisa juga dilakukan sharing data atau menulis bersama. Nah itu sangat penting. Kemudian untuk data-data yang di Maluku itu juga sudah kita record. Itu ada tulisan dari Pak Yana juga ada, tulisan dari Pak Grevo Gerung juga ada yang di Ambon Maluku itu data-data yang bisa kita akses datanya itu sudah masuk dalam database kita. Nah, kemudian apakah data jenis ini bisa di-share? Untuk saat ini kita belum bisa karena ini masih dalam project ya, dalam project, tetapi kami ada database, nantinya ini akan database kita, itu ada indoalga.org, itu Bapak-Ibu bisa chat di situ, nanti jenis-jenis rumput laut yang ada di Indonesia. Tapi ini baru dirilis ya, jadi mungkin Bapak-Ibu ketika membuka hanya menemukan 100 atau berapa gitu, karena memang belum semua kita rilis ke web ini. Ini data database untuk makroalga maupun mikroalga. Jadi semua alga, Pak, itu masuk di database indoalga.org itu. Saya kira itu yang saya sampaikan, Pak Abe. Oke, makasih, Batri. Luar biasa informasinya. Prof. Aslan, silakan ditindaklanjuti, ya. Kemungkinannya besar sekali, tinggal kontak sama LIPI-nya, begitu mudah-mudahan barokah, begitu. Masih ada 1-2 pertanyaan dari Pak Enda Arifin untuk Butri lagi nih. Ya Pak, silakan. Asam amino yang ada di rumput laut apakah bisa terkontaminasi akibat residu pencemaran limbah di sekitar pelabuhan maupun pesisir kota? Monggo, silakan. Atau mungkin nanti Prof. Yana. Silakan, Mbak Tri. Kalau mungkin saya ini dulu ya. Kalau untuk apakah asam amino bisa terkontaminasi ya? Kebetulan saya sih belum pernah ya menguji
tentang kontaminasi, karena waktu itu saya S1 itu tahun 2003, jadi udah lama banget yang waktu saya mengukur kandungan asam aminonya, dan sekarang memang saya lebih banyak ke biodiversity-nya, jadi lebih ke keanekaragaman hayatinya, kemudian saat ini lebih ke arah climate change. Jadi mungkin Prof. Yana bisa memberikan gambaran, apakah takutnya kalau saya menjawab, sementara saya tidak berada di bidang itu, takutnya malah memberikan informasi yang salah gitu. Jadi mungkin Prof. Yana bisa menambahkan. Masih unmute, Prof. Mas Budi ini biasanya nih. Jawab Mas Budi. Kalau dari pengalaman sih untuk asam amino sampai belum ke sana, Prof. Cuma kalau dari sisi kontaminasi logam berat dan yang lain tuh ya banyak sekali kejadian dan kasus-kasus yang kita temukan di lapangan, terutama kadmium, PP gitu ya. Tapi kalau sampai ke arah pengaruhnya, bagaimana dampaknya terhadap asam amino, memang belum pernah sampai ke sana untuk ini temuan di lapangan. Saya nambahkan mungkin Mbak Tri, Mas Budi, rumput laut ini tanaman yang sebagai absorber yang sangat kuat, sebagai pengabsorb apapun di sekitarnya yang sangat kuat. Oleh karena itu seringkali juga beberapa jenis rumput laut dijadikan biopolimerasi untuk penyaringan pembersihan air dengan bagus, misalnya agar menjadi jernih dan sebagainya. Dulu pernah kita dihebohkan produk Indonesia rumput lautnya mengandung kadmium yang cukup tinggi, dan kita berjuang waktu itu cukup berat karena kita membuktikan kepada buyer luar bahwa kita tidak punya kandungan kadmium yang tinggi seperti tadi dikatakan Mas Budi. Tapi kaitannya dengan apakah berdampak kepada kandungan asam amino, begitu ya Pak Mas Budi ya tadi. Kalau kita melakukan ekstraksi asam aminonya dengan baik, saya kira mungkin Mbak Tri juga paham bahwa pengaruh itu pada prinsipnya tidak kepada, karena gini, yang kita analisa, yang kita ambil, yang kita ekstrak adalah proteinnya. Proteinnya itu kemudian kita urai jadi beberapa asam amino. Perlu ibu-ibu bapak ketahui, seperti Mbak Tri tadi bilang, bahwa rumput laut, beberapa jenis rumput laut kita ini bukan lain, Mbak. Kandungan asam amino, kandungan proteinnya memiliki asam amino esensial yang lengkap. Jadi beberapa spesies itu memiliki asam amino yang lengkap, asam amino esensial yang lengkap. Setelah kita urai dari proteinnya, nah, pengaruh lingkungan terhadap kandungan proteinnya, kalau saya menduga, saya belum menganalisa secara direct, tapi pasti ada pengaruhnya, sama dengan kandungan substansi aktif. Substansi aktif itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya, akan dipengaruhi substratnya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu tidak sama spesiesnya yang tumbuh misalnya di katakanlah di Pulau Seribu dengan yang tumbuh di katakanlah di Maros misalnya, spesiesnya sama, kandungan aktifnya belum tentu sama, senyawa kimia aktifnya belum tentu sama. Karena senyawa aktif itu atau senyawa lainnya selain metabolit primer seperti karaginan, agar-agar, alginan, selain itu dipengaruhi betul oleh lingkungannya, oleh substratnya, oleh temperaturnya sekitar situ, kemudian kimiawi dari air lautnya dan sebagainya. Oleh karena itu kalau ditanya apakah ada pengaruh terhadap protein, kemungkinan besar ada, tapi sejauh mana besarnya pengaruh itu, kalau saya menangkap mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya, tapi relatif bahwa protein yang diekstrak itu bisa saja jumlahnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kalau tidak ada pengaruh lingkungannya. Saya kira itu mungkin, Pak.
Baik, Prof. Yana, luar biasa sekali. Bapak, Ibu, waktu berjalan terus begitu. Dan sekali lagi saya mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus masih belum sempat saya informasikan begitu. Dan saya yakin narasumbernya itu memang orang-orang yang hebat begitu. Ya, Bapak, Ibu, karena waktu sudah jam 11.17, begitu, monggo. Ke panitia, saya serahkan masih ada 1-2 pertanyaan begitu. Masih ada 1-2 kegiatan mungkin bisa dilanjutkan. Silakan ke Mas Hadi atau Mbak Laras. Baik, terima kasih Pak Susanto, Pak Abe Susanto atas karena telah memoderatori bagian diskusi interaktif, dan juga terima kasih kepada para narasumber, Pak Budi, Pak Yana, dan Bu Tri atas waktunya untuk sharing-sharing ilmu pengetahuannya. Sekali lagi mohon maaf apabila kepada peserta belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Nanti insya Allah akan kita bantu untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber untuk kemudian nanti dijawab, seperti itu. Baiklah, itu dia tadi sesi tanya-jawab kita. Nanti setelah ini kita akan memasuki sesi kuis seperti webinar yang pertama kemarin. Jadi nanti sekarang ini sudah ada 5 penanya terbaik begitu ya, yang sudah dipilih oleh moderator dan juga tim panitia. Dan akan ada nantinya akan kita pilih 5 pemenang dari kuis kita pada hari ini. Jadi silahkan untuk mengikuti kuis. Link-nya masih sama di link pertanyaan tadi, yaitu di ahaslides.com/webpsin. WebPSIN-nya huruf besar semua. Kemudian silakan memasukkan nama underscore 3 angka terakhir nomor HP Anda. Oke? Sudah di-share juga di chat room. Jadi silakan untuk yang ingin mendapatkan merchandise berupa kaos, tas, dan juga notes dari TSIN, silakan langsung mengikuti kuisnya, seperti itu. Oke, sekarang kita mungkin tunggu selama kurang lebih 1-2 menit ya, untuk ada yang ikutan nih, sepertinya belum ada yang masuk, seperti itu. Jadi nanti kuisnya, kita hari ini cukup 5 pertanyaan saja, jadi nanti siapa yang cepat menjawab dan jawabannya benar, itu akan mendapatkan skor yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi silahkan, ini Bapak-Ibu sepertinya belum ada yang masuk nih ya. Oh, sudah ya, di share screen-nya nih belum gerak nih, belum kelihatan ada yang masuk. Dari operator sudah berapa orang yang masuk? 40 penanya, Oke, nanti untuk kuisnya silahkan lihatnya langsung di link ahaslides.com/webtsin ya. Jadi jangan lihat dari Zoom-nya. Oke, karena jawabnya itu langsung di link ahaslides.com ya. Oke. Sudah 43 orang yang masuk ya? 40. Oh, 60. Oke, mungkin kita bisa mulai saja ya. Oke, ini baru muncul nih semuanya. Jadi jangan lupa ya, nama underscore 3 nomor 3 digit terakhir nomor HP Anda, atau bisa juga menggunakan nama lengkap, jadi supaya nanti ketika menang, panitia mudah untuk mendeteksinya. Oke, sudah siap semuanya? Kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Silakan dari panitia. Oke, jenis rumput laut apa yang dikenal juga sebagai anggur laut? Oke, ada Eucema cottoni, sargassum, atau caulerpa? Silahkan kalau sudah tahu langsung klik lalu submit ya. Oke, jawabannya caulerpa. Ada 35 orang ya yang menjawab benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan jenis rumput laut yang sebagian besar diproduksi untuk bahan baku pangan dan industri polimer pangan. Ada Saccharina japonica dan Eucema, Undaria pinnatifida dan Pyropia,
Dan yang terakhir Eucema dan Gracilaria. Apakah A, B, atau C? Jangan lupa diklik submitnya ya. Oke, jawabannya adalah yang A, Saccharina japonica dan Eucema. Kita lanjut. Oh, ini sedikit nih ya yang jawab benar ya. Nggak apa-apa. Ini supaya kita refresh lagi tadi ya yang harus dijelaskan oleh para narasumber. Oke, kita next. 3 dari 5. Dari jenis-jenis rumput laut di bawah ini, manakah yang tumbuh secara alami? Apakah Undaria, Pinnativida, dan Pyropia, Eucema, dan Gracilaria, atau Sargassum, dan Halimenia? Oke, jawabannya adalah yang C, Sargassum, dan Halimenia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dan kelima. Ini pertanyaan bonus ya, ini harusnya semuanya bisa jawab sih ya, karena ini sudah ada di series yang pertama nih sebelumnya. Oke, website dari TSIN adalah tsin.com, seaweedinnovation.id, tropicalseaweed.com, atau seaweednetwork.id. Ayo, yang mana nih? Kayaknya pada ketukar-tukar. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang D, seaweednetwork.id. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Masih banyak yang jawab tsn.com ya. Wah, ini yang pertama nih mungkin belum ikutan kuisnya ya. Siapakah pembicara yang menyampaikan materi tentang data keragaman jenis rumput laut? Apakah Butri, Pak Budi, Prof. Yana, atau Pak Abi Susanto? Wah, ini harusnya tahu nih ya yang mana yang data tadi ya. Butri Handayani, betul sekali yang pertama ya. Cukup banyak nih yang jawab benar, ada 44 orang. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya pada webinar TSN Series kedua hari ini. Oke. Pemenangnya adalah... Oke, selamat kepada, wah siapa nih, 197 nih, kurang dikasih nama nih ya kayaknya ya. Kemudian yang kedua, ada Sudari, kemudian ada Susilo, ada Dian, dan Hari 005. Oke, jadi selamat kepada 5 pemenang kita pada hari ini, pemenang kuis. Jadi silakan nanti untuk pemenangnya untuk bisa konfirmasi ke panitia yang nomornya sudah di-share melalui chatroom seperti itu ya. Dan untuk penanya, oh ya saya sampai lupa nih menyampaikan untuk pemenang bagi penanya yang memberikan pertanyaan terbaik, selamat kepada Alfred Kase, Totok dari Lampung, kemudian Najla Azarin, Enda Arifin, dan juga Profesor Laode M. Aslan. Jadi sekali lagi selamat kepada penanya dan juga pemenang kuis. Silahkan konfirmasi kemenangan Anda ke 0811-13-16828. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmud selaku Direktur Pemasaran Ditjen PDS PKP KKP. Kepada Pak Mahmud, kami persilahkan. Apakah Pak Mahmud sudah bergabung? Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber. Di sini ada Prof. Yana, ada Ibu Tri, ada Pak Budi. Terima kasih memberikan informasi yang luar biasa kepada kami semua di acara webinar terkait dengan mengenal lebih dekat
keanekaragaman rumput laut di Indonesia. Dan juga kepada moderator Pak Abi Susanto, terima kasih telah memandu acara webinar ini. Dan tentu tadi sangat luar biasa, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang mendukung atau mensupport terkait dengan rumput laut Indonesia. Yang kembali lagi tadi ada pertanyaan terkait masalah kebijakan yang diambil dari data gitu ya. Dan data ini memang menjadi urgent untuk kita lakukan pembenahan, yang mudah-mudahan ke depan kita semua stakeholder bisa sama-sama kita perbaiki data yang ada, sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang berbasis kepada data yang benar. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, tadi ada beberapa hal yang memang terkait dengan ragam rumput laut yang data dari kami, data Renstra yang berbasis tadi sampaikan dari 555 jenis, ternyata kami mencatat itu sekarang lebih banyak lagi. Tadi ada posisi sampai 911 jenis rumput laut yang memang ini bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi akan berfungsi secara ekologi maupun secara ekonomi, dan ini juga menjadi pengganti dari beberapa hal seperti hal yang disampaikan oleh Bu Dirjen di awal terkait dengan plastik. Nah, ini juga rumput laut itu diharapkan dapat bisa menggantikan plastik sebagai sarana untuk kemasan dari produk-produk yang ada saat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga memperhatikan tadi terkait dengan bagaimana keberlanjutan dari rumput laut ini dalam rangka meningkatkan perhatian kita pada pasar ya, terkait dengan aspek sustainability menjadi penting untuk kita perhatikan di dalam pengembangan industri rumput laut. Dan juga kita melihat bahwa industri rumput laut ini tidak hanya dari industri besar, tapi juga banyak melibatkan UMKM, bagaimana kita bisa sama-sama para stakeholder semua, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, semua bergerak, bersinergi untuk pengembangan UMKM berbasis rumput laut. Banyak di beberapa tempat di Indonesia yang sudah melakukan ini, dan kita perlu replikasi di tempat lain, karena rumput laut ada sebagai masa depan, itu disampaikan oleh Bu Dirjen ya, tadi di awal, jadi di headline kita bahwa masa depan kita adalah rumput laut. Dan tentu kalau Pak Presiden menyampaikan dulu kan laut adalah masa depan bangsa, dan dalamnya ada rumput laut yang menjadi prioritas dalam pengembangan ke depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sangat mengapresiasi sekali kegiatan hari ini. Kami harapkan kegiatan-kegiatan berikutnya juga tentu akan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada kita, lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan terkait rumput laut. Ya, atas nama KKP kami sangat mengapresiasi antusiasme kepada, kalau Bu Dirjen bilangnya seaweed lover ya, ini seaweed lover ini sangat berperan sekali di dalam pengembangan industri rumput laut ke depan. Apresiasi kepada para webinar saat ini, TSCN terutama yang bekerjasama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dalam penyelenggaraan webinar series kedua ini. Sampai ketemu pada webinar series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih. Mbak Tri, Pak Budi, teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih Mas banyak. Mas Gati yang di belakang layar, terima kasih Mas Gati. Mbak Laras ya. Laras, iya. Terima kasih Pak Yana, semoga lekas sembuh ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Butri. Terima kasih semuanya. Bu Artari, terima kasih. Saya juga. On off, jadi tapi materinya bagus banget. Stop. Terima kasih. Jadi lover stop. Terima kasih semua. Baik, terima kasih semuanya sekali lagi kepada para narasumber, moderator, kemudian juga tentunya bagi para peserta. Nah, itu dia tadi penutupan dari Pak Mahmud sekaligus tentunya menutup acara kita. Tapi jangan lupa bahwa kita untuk webinar TSCN series ini, kita masih akan menyelenggarakan sebanyak 7 kali lagi. Jadi untuk yang ketiga, insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni ini. Jadi
pastikan Anda mendapatkan publikasinya begitu ya untuk tanggal pastinya nanti. Dan jika Anda sudah mengisi link survei, nanti di situ akan ada link menuju WhatsApp grup. Jadi nanti bisa masuk ke dalam grupnya dan untuk mendapatkan publikasi secara langsung begitu ya dari panitia seperti itu. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Jangan lupa untuk para pemenang untuk menghubungi panitia sekali lagi di 0811-1316828. Kami mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan atau dari saya pribadi ada salah kata. Saya Larasati Puspita Dewi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Pak B, mengenai Pak B. Kapan ketemu? Jadi, salam. Mbak Tri, salam Mbak Tri. Sehat selalu, sehat selalu. Sehat selalu. Keren, 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 keren. Sehat selalu. Mau ke Jepara, mampir ke Semarang, nggak jadi. Siap. Siap. Mesti dikurung dulu, Pak Abe. Sehat selalu, bro. Oh. Salam, izin live, Bapak Ibu. Izin live, Pak. Izin pamit, izin pamit. Izin pamit. No, terima kasih. Terima kasih banyak.